Villa Nether Hitam, terletak di Provinsi Raginglang, di Provinsi Swallow. Pemandangan di sekitarnya sangat indah, dan selain villa, tidak ada kekuatan lain di dekatnya. Bisa dikatakan tempat ini sepi dan terpencil. Saat villa pertama kali didirikan, itu hanyalah sekolah kelas 3. Kekuatan Master Villa hanya setingkat jenderal bela diri, dan dia sering diintimidasi oleh kekuatan kelas 2. Namun, setiap saat, sekte-sekte yang memprovokasi itu tidak akan berhasil dengan mudah. Tidak hanya itu, mereka juga akan kehilangan cukup banyak orang. Seiring berjalannya waktu, tidak ada lagi sekolah yang berani memprovokasi mereka. Tidak peduli betapa penasarannya mereka, kekuatan itu hanya bisa menekannya. Ternyata meskipun pemilik villa dan istrinya tidak kuat, mereka mahir dalam seni ramalan. Di sekitar villa, mereka memasang mekanisme dan formasi yang tak terhitung jumlahnya, melindungi villa dengan ketat dan tidak meninggalkan celah. Meskipun sekolah kelas 2 memiliki kekuatan yang lumayan, ketika mereka menghadapi mekanisme tersembunyi dan formasi yang tidak dapat diprediksi, mereka tidak dapat menghadapinya. Jika mereka tidak terjebak, mereka dibunuh. Setiap saat, mereka akan kehilangan orang. Kepala sekolah kelas 2 pada dasarnya semuanya adalah Martial Lord, dan ada juga beberapa yang memiliki kekuatan yang cukup kuat. Sekalipun mereka bisa membobol bagian dalam villa, akan sulit bagi mereka untuk mendapatkan keuntungan apapun dari tangan pemilik villa dan istrinya. Pemimpin dari Villa Nether Hitam, bernama Hei Feng, dan istrinya bernama Ming Luo. Pasangan itu mengembangkan teknik bulu hitam Nether Vien. Kekuatannya sangat menakutkan, dan ketika mereka menyerang bersama-sama, bahkan para Martial Lord pun harus menghindarinya untuk sementara waktu. Setelah itu, tanpa intimidasi dari sekolah lain, Villa Nether Hitam memulihkan diri, menyembunyikan kekuatan mereka, dan secara bertahap menjadi lebih kuat. Ketika mereka muncul lagi di visi sekolah besar lainnya, mereka sudah memiliki kekuatan sekolah kelas 1. Setelah Master Villa dan istrinya menjadi Martial Lord, ketika mereka bergandengan tangan, mereka sudah bisa mengalahkan Martial King. Selain kekuatan pertahanan villa, meskipun sekolah lain tidak mau mengakuinya, mereka tidak punya pilihan selain menerima kenyataan bahwa mereka menjadi sekolah kelas 1. Ketika kekuatan sekolah meningkat, orang-orang yang berteman dengan mereka juga meningkat. Selain itu, apapun yang terjadi, mereka memiliki sejumlah wewenang untuk berbicara, dan juga hak untuk berbagi sumber daya. Koneksi, wewenang untuk berbicara, dan sumber daya tersebut, pada gilirannya, secara langsung atau tidak langsung dapat mendorong pengembangan villa. Mereka bisa mewujudkan konsep, yang kuat menjadi lebih kuat, dan yang kaya menjadi semakin kaya. Begitu saja, bertahun-tahun berlalu. Onyx Villa telah sepenuhnya menduduki posisi kekuatan nomor satu di dunia seni bela diri. Villa Master dan istrinya telah menjadi raja bela diri dan berdiri kokoh di puncak dunia seni bela diri. Kemudian, di bawah desakan dan promosi beberapa sekte, berbagai sekte di dunia seni bela diri mengadakan kompetisi untuk memilih Master Aliansi Wulin. Mereka bermaksud memilih orang kuat yang mampu menekan massa dan meyakinkan dunia seni bela diri untuk memimpin berbagai sekte. Faktanya, kontestasi pemilu hanya untuk pertunjukan. Selama seseorang tidak bodoh, mereka akan tahu bahwa posisi pemimpin aliansi pada akhirnya akan jatuh pada Blackwind. Seperti yang diharapkan, Blackwind menjadi pemimpin aliansi Wulin, dan posisi Villa Onyx menjadi semakin tidak bisa dihancurkan dan sulit digoyahkan. Sekarang, Hei Feng sudah berusia lebih dari 120 tahun. Bukan saja dia tidak kehilangan kekuatannya bahkan lebih tak terduga. Meski sudah lama tidak bertarung, tidak ada yang berani meragukan kekuatannya. Adapun keunikan metode budidaya yang dipraktikkan Hei Feng dan istrinya, Ding Zhangshan, sebagai pemimpin sekte dari sekte kelas 3, tentu saja tidak dapat memahaminya. Berapa lama sampai kita tiba? Luo Ping menoleh dan melihat antrean panjang di belakangnya. Dia tidak bisa menahan senyum pahit. Formasi ini sepenuhnya bergaya jenderal hebat. Sebentar lagi, dalam waktu kurang dari satu hari, kita akan sampai. Kurasa para tiran jahat sudah menerima kabar itu dan bergegas ke villa, kata Ding Zhangshan sambil tersenyum. Melalui interaksi mereka selama ini, ia semakin merasakan bahwa pemuda di hadapannya itu penuh dengan kebenaran dan rasa kagum. Terlebih lagi, dia sudah mengetahui bahwa Luo Ping adalah pemuda yang telah menyelamatkan menara kota dari bahaya. Meski ini masalah keluarga, tapi juga masalah negara. Hal ini membuat Ding Zhangshan semakin mengagumi karakter Luo Ping. Sedangkan soal di perbatasan belum menyebar. Kalau tidak, dia akan lebih terkejut lagi. Kataku, Ding Tua, sepertinya kamu akan menjadi pusat perhatian kali ini. Aku ingin tahu hadiah apa yang kamu janjikan pada pemuda ini. Bagaimana Anda bisa membuatnya datang ke villa dengan sukarela? Di samping Ding Zhangshan, seorang lelaki tua berjanggut lebat, yang juga merupakan pemimpin sekte kelas 3, bertanya sambil tersenyum. Pergilah ke neraka, Pak Tua Miao. Menurutmu aku ini siapa? Mengapa aku menjanjikan hadiah secara diam-diam? Aku mengundang pahlawan muda Luo ke sini secara terbuka. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa menanyakannya sendiri. Ding Zhangshan mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah Luo Ping, yang berada di sampingnya. Dia membuat isyarat mengundang tanpa ragu-ragu. Orang tua berjanggut itu melihat postur tubuhnya dan sepertinya tidak berbohong. Dia kemudian melihat ke arah Luo Ping dan menemukan bahwa dia tidak khawatir atau gugup sama sekali. Dia bahkan tersenyum padanya. Ini membuatnya sangat bingung.
Dia awalnya mengira pemuda itu akan sangat ketakutan sehingga dia akan bersembunyi ketika dia mendengar bahwa Onyx Villa telah mengeluarkan token Onyx untuk mencarinya. Belum lagi secara sukarela setuju untuk datang ke villa bersama Sekte Lingjian, bahkan jika Sekte Lingjian mengikatnya, mereka mungkin tidak dapat membawanya kembali hidup-hidup. Tapi sekarang, tampaknya Sekte Lingjian telah mengundang pemuda itu tanpa usaha apapun. Terlebih lagi, ekspresi pemuda itu tenang dan acuh tak acuh, tanpa sedikit pun rasa panik. Tidak mungkin untuk mengetahui apa yang dia pikirkan. Tidak hanya itu, Ding Zhangshan yang selalu menganggap dirinya tinggi dan liar serta sulit diatur sebenarnya sangat ramah kepada pemuda itu. Sepanjang perjalanan, dia berseri-seri dan akan menjawab pertanyaan pemuda itu. Dia tidak tampak pendiam seperti sebelumnya, dan ini menyebabkan lelaki tua berjanggut itu sangat terkejut. Sambil menggelengkan kepalanya, lelaki tua berjanggut itu tidak dapat memahami poin kuncinya. Dia tidak memikirkannya dan hanya bisa mengubah topik pembicaraan. Kakak, aku benar-benar tidak menyangka setelah 3 tahun, anak ini akhirnya ditemukan. Sepertinya setelah bersembunyi selama 3 tahun, dia tidak bisa bersembunyi lagi. Tentu saja, siapa yang tidak takut dengan token Onyx? Anak ini pasti tidak bisa makan atau tidur nyenyak selama 3 tahun terakhir. Pikirannya pasti dirusak dan disiksa. Merupakan langkah bijak untuk tampil sekarang. Bagaimanapun, dia bisa dibebaskan. Di jalan besar, puluhan orang sedang menunggang kuda. Mereka bergegas pergi. 2 orang yang memimpin sedang berbicara satu sama lain. Salah satunya berusia 40-an. Dia memiliki kepala lebar dan telinga besar. Ada 2 bekas luka di wajahnya. Yang lainnya berusia 30-an. Wajahnya pucat. Saat ini, pemuda berwajah pucat itu tertawa keras. Hahaha, kakak benar. Kita harus membantunya membebaskan dirinya sepenuhnya agar dia tidak disiksa di dunia ini. Tentu saja, kita harus membalas dendam pada kakak ketiga. Tapi kakak kedua, saat kita sampai di Villa Onyx, sebaiknya kita menahan diri agar monster tua angin hitam tidak terganggu. Aku tahu, kakak, monster tua itu sudah sangat tua, namun dia masih sangat peduli dengan dunia seni bela diri. Benar-benar menggugah pikiran. Kakak kedua, ada sesuatu yang tidak kamu ketahui. Meskipun kekuatan monster tua angin hitam tidak terduga, tidak ada murid generasi muda yang bisa memasuki matanya. Sekarang dia sangat peduli dengan dunia seni bela diri, dia berharap dapat membuka jalan. Untuk generasi muda sekaligus menaikkan pamornya. Oh begitu, mengapa kakak tidak memberitahuku sebelumnya? Haha, inilah sebabnya aku adalah kakak dan kamu adalah kakak kedua. Jika aku memberitahumu segalanya, maka kamu akan menjadi kakak. Setelah pria parubaya dengan bekas luka itu selesai berbicara, dia segera melambaikan cambuknya dan mempercepat. Kakak kedua di belakangnya merasa malu setelah mendengar ini. Namun, dia tidak menunjukkan ketidakpuasan apapun dan juga bergegas mengejarnya. Ini Villa Onyx, sungguh luar biasa. Pantas saja ia bisa bangkit begitu cepat dan memegang tahta aliansi Wulin selama bertahun-tahun. Perlahan mendekati Villa Onyx, Luo Ping akhirnya melihat tampilan umum villa tersebut. Dia memuji dengan tulus di dalam hatinya. Menurut pengamatannya, jarak puluhan mil di sekitar villa telah diatur dengan formasi. Apalagi itu bukan 1 set, tapi 3 set formasi terkait. Di setiap titik formasi, ada banyak penjaga tersembunyi. Sulit bagi orang awam untuk menemukan posisinya. Begitu villa diserang, mereka diam-diam akan bergerak dan mengontrol mekanisme untuk mengepung atau membunuh musuh. Namun, indra spiritual Luo Ping mampu melihat di mana mereka bersembunyi. Terlebih lagi, setelah Luo Ping memperoleh 3000 langkah gayung, dia mempelajarinya selama beberapa waktu. Dia sudah menguasai banyak formasi sederhana. Kebetulan formasi di dekatnya berada di bawah kendalinya. Haha, keponakan Ping, kamu baru melihat puncak gunung es. Villa Onyx luar biasa dalam banyak hal. Pembangunan villa ini hanyalah sebagian kecil saja. Oh, tampaknya Paman Ding mengagumi dan takut dengan Villa Onyx. Sepanjang jalan, setelah Ding Zhangshan memahami karakter Luo Ping, dia bersikeras memanggilnya Paman dan keponakan. Luo Ping menolak dan hanya bisa mengikuti keinginan pihak lain. Saat ini, mereka berdua seperti paman dan keponakan, mengobrol dengan bebas. Jika mereka tidak bercanda, mereka membicarakan kekurangan satu sama lain, dan mereka saling mengolok-olok. Hal ini membuat rahang para murid Sekte Lingjian terjatuh ke tanah. Kapan mereka pernah melihat pemimpin Sekte mereka begitu tidak senonoh? Kapan mereka pernah melihat pemimpin Sekte mereka mengabaikan citranya dan menggoda seorang pemuda yang puluhan tahun lebih tua darinya? Singkatnya, gambaran agung Ding Zhangshan di hati mereka langsung runtuh. Ini lebih dari sekadar ketakutan. Sudah terlambat untuk menghindarinya. Saya kira semua sekte kelas 2 dan 3 berpikiran sama. Wajah Ding Zhangshan sekali lagi menunjukkan ekspresi serius yang jarang terjadi. Dia menatap garis besar villa tidak jauh dari sana dan berkata dengan lembut. Ketika Luo Ping mendengar ini, dia hendak bertanya lebih lanjut ketika sebuah suara keras datang dari belakangnya. Ah, akhirnya kita sampai di sini. Kataku, Ding Tua, kenapa kamu berhenti? Cepat pergi, sudah waktunya kamu menunjukkan wajahmu. Cepat. Orang tua berjanggut itu datang ke sisi Ding Zhangshan dan berkata dengan nada yang aneh. Ya, pemimpin Sekte Ding, hari ini adalah kandangmu. Kamu tidak boleh menjadi pengecut.
Kami sekte kelas 3, jadi kami berharap saudara Ding akan menjaga kami di masa depan. Lumayan, lumayan. Setelah hari ini, saudara Ding akan menjadi sekte kelas 2. Jika saatnya tiba, jangan lupakan kami. Ding Zhangshan memandangi sekelompok pemimpin sekte yang menyusulnya. Mereka sepertinya menyanjungnya, tapi nyatanya, mereka semua punya motif tersembunyi. Tiba-tiba, dia merasa ini bukanlah hasil yang dia inginkan. Mungkin yang dikejarnya hanyalah ilusi. Haha, kamu pasti bercanda. Bagaimana aku bisa pelupa? Kita semua akrab satu sama lain, jadi kita harus saling membantu. Ding Zhangshan mengucapkan beberapa kata sopan tanpa mengubah ekspresinya. Lalu, dia langsung mengganti topik. Sepertinya pemimpin aliansi telah mengatur agar para pelayan menunggu di pintu masuk villa. Ayo cepat pergi, agar tidak membuat pemimpin aliansi tidak senang. Setelah dia selesai berbicara, dia memanggil Luo Ping dan memimpin jalan. Pemimpin sekte lain di belakangnya memandangi lusinan penjaga yang berdiri rapi di pintu masuk villa dengan tangan di belakang punggung. Mereka tidak mengatakan apapun dan mengikuti. Ketika mereka sampai di pintu masuk villa, semua orang turun. Ding Zhangshan dan para penjaga bertukar beberapa kata sederhana sebelum mereka dibawa ke villa. Villa Heiming mencakup area seluas beberapa ratus hektar. Seluruh villa dihias dengan indah dan indah. Ada ratusan penjaga, jadi kekuatan mereka tidak bisa dianggap remeh. Lusinan penjaga yang memimpin semuanya adalah master bela diri. Kekuatan seperti itu sebanding dengan skala keseluruhan dari beberapa sekte kelas 3. 102. Halaman belakang villa sangat luas. Tidak hanya terdapat koridor dan kolam, tetapi juga terdapat meja dan bangku batu yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan ada paviliun tinggi di tengahnya, memberikan suasana megah dan megah. Saat ini, sudah ada 4 orang yang duduk di paviliun. Luo Ping mengenali mereka berdua dari jauh. Mereka adalah tiran kejahatan ekstrim. Ketika mereka melihatnya, mata mereka terbakar amarah. Mengabaikan kemarahan mereka, Luo Ping mengalihkan pandangannya ke dua orang lainnya. Dia sudah tahu siapa mereka. Mereka pastilah Villa Master dan istrinya dari Onyx Villa. Orang tua itu terlihat seumuran dengan Luo Haoyu. Dia sepertinya belum berumur lebih dari 100 tahun. Wajahnya kemerahan, semangatnya sehat dan bugar, dan seluruh tubuhnya memancarkan vitalitas yang tak terbatas. Saat ini, lelaki tua itu sedang menyeruput teh. Dia sedikit memiringkan kepalanya dan tersenyum saat kedatangan kelompok Luo Ping. Di samping lelaki tua itu duduk seorang wanita cantik. Meskipun dia berpakaian sangat sederhana, sulit untuk menyembunyikan temperamennya yang mulia dan bermartabat. Jika bukan karena semua orang mengetahui usianya, mereka akan menganggapnya sebagai wanita parubaya. Rambut wanita itu disanggul, membuatnya terlihat sangat rapi dan rapi. Matanya yang seperti burung phoenix bersinar dan dipenuhi cahaya kebijaksanaan. Di sekitar mereka berempat, ratusan orang berkumpul di luar paviliun. Mereka semua berasal dari sekte yang telah mendengar berita tersebut dan bergegas datang. Kebanyakan dari mereka berasal dari sekte kelas 3, diikuti oleh sekte kelas 2, dan hanya ada 5 sekte kelas 1. Di bawah kepemimpinan pemimpin sekte, mereka semua berdiri di sana dengan patuh tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tuan, tampaknya pemuda ini cukup berani. Dia datang sendiri, dan ekspresinya benar-benar normal. Menurut Anda apakah itu asli atau palsu? Sebenarnya Bu, Anda sudah punya penilaian sendiri. Kenapa repot-repot bertanya? Kita sudah tahu situasinya seperti punggung tangan kita. Apakah perlu menebak? Jika memang begitu, maka dia sama sekali tidak sederhana. Saat pria dan wanita tua itu sedang berbicara, Luo Ping dan yang lainnya mengikuti para penjaga ke paviliun. Villa Master, semua pemimpin sekte ada di sini. Tolong beri kami perintah Anda. Begitu pemimpin penjaga selesai berbicara, semua pemimpin sekte melangkah maju dan menangkupkan tinju mereka ke arah pria dan wanita tua itu secara bersamaan. Salam kepada pemimpin aliansi, nyonya pemimpin aliansi. Ketika lelaki tua itu mendengar ini, senyuman di wajah keriputnya semakin dalam. Dia melambaikan tangannya dan menyuruh penjaga itu pergi. Kemudian, dia mengalihkan pandangannya ke Luo Ping dan dengan hati-hati mengukurnya. Wanita itu, para tiran kejahatan ekstrim, dan kerumunan lainnya mengikuti pandangan lelaki tua itu dan memandang Luo Ping, seolah-olah mereka ingin mengamatinya dengan cermat. Sekte yang datang lebih awal, serta sekte yang datang bersama Luo Ping, hampir semuanya merupakan sekte teratas di dunia persilatan. Tatapan hampir 1000 orang tidak menyebabkan ekspresi Luo Ping berubah sedikit pun. Menghadapi tatapan lelaki tua itu, mata jernih Luo Ping menampakkan cahaya kepercayaan diri, ketekunan, dan kegigihan. Dia tersenyum sedikit, maju selangkah, dan menyapa lelaki tua itu dengan cara yang tidak merendahkan atau sombong. Junior Luo Ping menyapa kedua senior. Selamat kepada kedua senior karena telah maju ke ranah Chonate Martial King. Apa, bagaimana Anda tahu? Ketika lelaki tua itu mendengar ini, dia langsung berseru. Dia, yang selalu tanpa ekspresi, kali ini sangat terkejut. Meski wanita di sampingnya tidak berbicara, ekspresinya juga mengungkapkan keraguan yang sama. Apa, pemimpin aliansi telah maju ke ranah Chonate Martial King? Bukankah itu berarti berdiri di puncak seni bela diri? Pemimpin aliansi dan nyonya benar-benar jenius dalam seni bela diri. Dalam situasi mengelola villa dan menangani hal-hal sepele di dunia persilatan, keduanya maju ke ranah Chonate Martial King pada usia 120 tahun.
Ini benar-benar tidak sederhana. Siapa bilang tidak? Umumnya, pejuang yang maju ke ranah Chonate Martial King meninggalkan dunia biasa lebih awal dan berkonsentrasi pada kultivasi untuk mencegah urusan duniawi mengganggu pikiran mereka. Meski begitu, hanya sedikit yang bisa maju ke ranah Chonate Martial King di usia yang begitu muda. Tetapi apakah perkataan anak ini dapat dipercaya? Ini pertama kalinya dia bertemu dengan pemimpin aliansi dan nyonya. Bagaimana dia bisa mengetahui rahasia seperti itu? Saya kira begitu. Apakah Anda tidak melihat ekspresi pemimpin aliansi dan nyonya? Tampaknya anak laki-laki itu mengatakan yang sebenarnya. Setelah mendengar kata-kata Luo Ping, para kepala berbagai sekte juga berdiskusi dengan penuh semangat. Halaman belakang yang semula sepi tiba-tiba menjadi hidup. Saat lelaki tua itu menaruh seluruh perhatiannya pada Luo Ping, dia tidak memperhatikan perubahan di sekitarnya. Kamu adalah Luo Ping, kan? Bagaimana Anda tahu bahwa saya telah maju ke ranah Chonate Martial King? Setelah sedikit tenang, lelaki tua itu bertanya lagi, namun kali ini nadanya sangat dingin dan tanpa emosi sedikit pun. Luo Ping tersenyum tipis. Tentu saja dia tidak akan mengatakan yang sebenarnya. Sebaliknya, dia merentangkan tangannya dan terlihat sangat terkejut. Ah, mungkinkah kedua senior itu benar-benar telah maju ke ranah Chonate Martial King? Saya hanya menebak dengan santai. Saya tidak menyangka itu benar. Kedua senior itu benar-benar jenius. Saya sangat mengagumi mereka. Huh, tebakan biasa saja. Bajingan, siapa yang kamu coba bodohi? Apakah menurut Anda pemimpin aliansi akan mempercayai omong kosong Anda? Jika Anda tidak mengatakan yang sebenarnya, Anda tidak akan pernah meninggalkan villa hidup-hidup. Pemimpin hegemoni kejahatan, yang duduk di samping, merasa telah mengetahui kelemahan Luo Ping. Dia buru-buru bertanya sebelum lelaki tua itu dapat berbicara. Sekilas ancaman dalam kata-katanya terlihat jelas. Oh, apakah kalian berdua berniat membiarkanku pergi hidup-hidup? Apakah kalian berdua berpikir bahwa kalian tidak bisa menahanku di sini dan akan kehilangan muka di depan semua orang? Tapi jangan khawatir, aku tidak akan memberimu wajah apapun. Anda sedang mendekati kematian. Kakak kedua yang berwajah pucat tiba-tiba berdiri. Dia menunjuk ke hidung Luo Ping dan hendak memukulnya, tetapi ditekan dengan kuat oleh pemimpinnya. Duduklah, pemimpin aliansi akan mengambil keputusan. Sekarang bukan waktunya bagimu untuk bertindak sendiri. Mendengar ini, saudara kedua mendengus lagi dan duduk dengan marah. Luo Ping mengabaikan perilaku marah para hegemoni kejahatan. Sebaliknya, dia menatap lelaki tua yang masih acuh tak acuh itu dan berbicara lagi. Terlepas dari apakah kedua senior itu percaya atau tidak, junior ini memang menebak-nebak. Pertama, kemajuan kedua senior sangat lancar, dan kecepatan kultivasi Anda jauh lebih cepat daripada orang biasa. Anda benar-benar jenius seni bela diri, diberkati oleh surga. Kedua, wajah kedua senior itu bersinar sehat, tanpa sedikit pun usia. Bahkan dibandingkan dengan kakek junior ini, kamu setara dengannya. Bahkan, kamu bahkan terlihat sedikit lebih muda. Bukankah ini pertanda sukses besar dalam seni bela diri? Poin ketiga, yang juga merupakan poin terpenting, adalah setelah turun ke pendopo, saya tidak merasakan sedikit pun aura bela diri dari kedua senior tersebut. Segala sesuatu di sekitar mereka. Bukankah ini fenomena kembali ke alam primordial setelah mencapai alam primordial? Luo Ping bukanlah seorang budak atau sombong. Dia dengan jelas menguraikan dasar tebakannya, dan pada akhirnya, dia mengalihkan pertanyaan itu ke orang tua itu. Saat ini, lelaki tua itu tidak lagi memiliki ekspresi acuh tak acuh. Sebagai gantinya adalah ungkapan penghargaan dan kepuasan. Dia bertukar pandang dengan wanita di sampingnya dan mengangguk sambil tersenyum. Sambil mengelus janggut panjangnya, lelaki tua itu tertawa terbahak-bahak. Hahaha, lumayan, lumayan. Luar biasa, luar biasa. Anda memiliki wawasan dan kemampuan analitis pada usia muda. Masa depan Anda tidak terbatas. Kemarilah dan duduk. Ketika para pemimpin dan murid sekte di sekitarnya mendengar tawa lelaki tua itu, mereka kembali sadar. Setelah mendengar analisis Luo Ping, mereka semua memikirkannya dalam pikiran mereka. Semakin mereka memikirkannya, semakin mereka merasa bahwa hal itu mungkin terjadi. Tampaknya pemimpin aliansi dan istrinya telah mencapai ranah Siantian Martial King. Ketika para tiran kejahatan ekstrim mendengar lelaki tua itu mengundang Luo Ping untuk duduk, wajah mereka menjadi semakin malu. Mereka harus memalingkan muka, kalau-kalau mereka tidak bisa menahan amarahnya. Terima kasih banyak, senior. Tidak sopan jika saya menolaknya. Setelah membungkuk, Luo Ping langsung masuk ke paviliun dan duduk di samping lelaki tua itu. Dia tidak menunjukkan tanda-tanda rasa malu atau gelisah, seolah-olah dia berada di rumahnya sendiri. Perilaku seperti itu membuat pasangan tua itu semakin puas. Ding Zhangshan, ku dengar sekte Lingjianmu menemukan Luo Ping dan membawanya ke sini. Apakah itu benar? Orang tua itu tidak menjelaskan apakah Luo Ping telah mencapai alam raja bela diri bawaan. Sebaliknya, dia mengalihkan pandangannya ke Ding Zhangshan di luar paviliun dan bertanya. Ketika Ding Zhangshan mendengar pertanyaan lelaki tua itu, dia merasa seperti sedang bermimpi. Biasanya, sebagai pemimpin sekte dari sekte kelas 3, dia hampir tidak pernah dipandang oleh pemimpin aliansi, apalagi mengambil inisiatif untuk berbicara dengannya. Dipenuhi kegembiraan, Ding Zhangshan tidak ragu-ragu untuk mengambil langkah maju dan memberi hormat dengan tangan terkepal. Pemimpin aliansi,
Aku dan murid-muridkulah yang mengundang keponakan Luo ke sini. Keponakan Luo. Oh, menurutku meskipun Luo Ping masih muda, dia berterus terang dan sopan. Jadi aku memanggilnya paman dan keponakan, yang sepertinya ramah. Haha, semua orang mengatakan bahwa Ding Shangshan sombong dan tidak biasa. Sepertinya bukan itu masalahnya. Kamu memiliki mata yang bagus sekali ini. Orang tua itu memuji Ding Shangshan dan Luo Ping dengan satu kalimat, membuat mereka berdua merasa sangat bahagia. Karena kamu telah menyelesaikan misi, token gelap, maka hadiah dari majikan tentu saja menjadi milikmu. Kamu bisa menerimanya nanti. Terima kasih, pemimpin aliansi. Saat ini, Ding Shangshan sudah melayang di udara. Mengesampingkan hadiah dari misinya, hanya menyelesaikan misi, token gelap, dan menerima pujian pribadi dari pemimpin aliansi sudah cukup untuk membuat namanya menyebar ke seluruh dunia seni bela diri dalam waktu singkat. Dia akan menjadi sosok yang terkenal. Pada saat itu, tidak hanya reputasi sekte tersebut yang akan menyebar, juga akan ada banyak murid muda yang berjuang untuk bergabung dengan sekte tersebut. Ini adalah efek reputasi yang paling populer saat ini. Diperkirakan dalam beberapa tahun, sekte Lingjian akan mampu menduduki peringkat di antara sekte kelas 2. Mereka bahkan mungkin bisa mencapai posisi sekte kelas 1. Bagaimana ini tidak membuat Ding Shangshan bersemangat? Meskipun dia bahagia, dia tidak melupakan Luo Ping, yang membawakannya semua yang akan dia miliki. Dia memandang pihak lain dengan rasa terima kasih, dan semakin dia memandangnya, semakin dia merasa puas. Semakin dia memandangnya, semakin dia merasa bahwa dia menyukainya. Dia berharap bisa menikahkan putrinya dengannya, tapi sayangnya, dia tidak. Baiklah, karena semuanya sudah ada di sini, mari kita mulai menyelesaikan masalah token gelap. Hei Feng akhirnya berbicara tentang topik yang menjadi perhatian semua orang, menyebabkan tiran kejahatan ekstrim segera menjadi bersemangat. Keduanya memandang Luo Ping dengan wajah haus darah, seolah-olah mereka adalah pemburu yang telah melihat mangsanya. Menurut praktik yang biasa, penerbit dapat memilih untuk menyelesaikannya sendiri, atau mereka dapat memilih untuk membiarkan Villa memutuskan dan menyelesaikannya sendiri. Kalian berdua dapat terlibat dalam duel hidup dan mati hingga salah satu dari kalian mati. Misi token secara otomatis akan dibatalkan. Jika pihak Villa memutuskan, pihak Villa akan melakukan mediasi sesuai keinginan penerbit tanpa menggunakan kekerasan. Selama pihak tersebut meninggalkan sebagian tubuhnya sebagai kompensasi, misi, token gelap dapat dibatalkan. Apa yang kamu pilih? Hei Feng akhirnya menanyakan keputusan mereka kepada tiran kejahatan ekstrim. Tentu saja kami memilih untuk menyelesaikannya sendiri. Meninggalkan sebagian tubuh kami terlalu mudah bagi bocah ini. Saya ingin menyiksanya perlahan sampai mati. Bos berwajah bekas luka itu tidak menyembunyikan pikirannya sama sekali, seolah dia yakin dia memiliki Luo Ping. Namun, Ding Shangshan, yang telah melihat kekuatan Luo Ping, menggelengkan kepalanya sedikit dan tidak terlalu memikirkannya. Karena kalian memilih untuk menyelesaikannya sendiri, pihak Villa tentu saja tidak akan ikut campur. Namun, kalian berdua masih memiliki satu kesempatan untuk meminta bantuan Villa, namun harganya akan sangat tinggi. Sisa waktunya akan diserahkan kepada kalian berdua. Tolong! Setelah Hei Feng selesai berbicara, dia mengambil cangkir tehnya dan menyesapnya, sepertinya dia sedang menunggu untuk menonton pertunjukan yang bagus. Para pemimpin sekte lainnya juga menggosok mata mereka, menunggu untuk melihat bagaimana tiran kejahatan ekstrim akan menghancurkan pemuda di depan mereka. Tiran kejahatan ekstrim telah menunggu selama 3 tahun, dan mereka sudah tidak sabar. Sekarang kesempatan untuk membalas dendam telah tiba, mereka tentu tidak ingin menunggu lebih lama lagi. Keduanya segera berjalan menuju ruang terbuka di luar paviliun dan menunggu dengan tangan di belakang punggung. 103. Setelah mereka berdua berdiri diam, pemuda berwajah pucat itu langsung mendesak mereka dengan tidak sabar. Seolah-olah menunggu sedetik pun merupakan siksaan baginya. Dia hanya ingin segera membunuh Luo Ping. Luo Ping tersenyum tipis. Dia tidak khawatir sama sekali. Setelah menyesap tehnya perlahan, dia perlahan bangkit dan berjalan keluar dari paviliun. Sambil berjalan, dia terus memuji tehnya. Teh yang enak, teh yang enak. Teh di Onyx Mountain Villa memang harum dan manis. Senior benar-benar tahu cara hidup. Junior ini mengagumimu. Setelah dia selesai berbicara, dia bahkan membungkuk kepada Hei Feng dan Ming Luo untuk menunjukkan rasa hormat dan kekaguman. Ekspresinya yang tenang dan tindakannya yang santai membuat semua orang, termasuk pemimpin aliansi, tidak dapat memahaminya. Beberapa orang mengira dia berpura-pura tenang untuk menyembunyikan rasa takut di hatinya. Beberapa orang mengira dia ketakutan dan mengatakan hal yang tidak masuk akal. Hanya satu orang yang mengira dia normal. Itu adalah Ding Shangshan. Sebagai seniman bela diri tingkat umum, dia merasa tidak memiliki peluang untuk menang melawan Luo Ping, apalagi para tiran kejahatan ekstrim yang hanya merupakan master bela diri. Ding Shangshan memperhatikan dengan penuh minat saat Luo Ping bermain dengan mereka berdua. Dia sebenarnya merasa itu sangat mengasyikkan. Faktanya, dia sebenarnya berteriak di dalam hatinya, "Bermainlah lebih keras. Akan lebih baik jika kamu bisa mengalahkan mereka berdua sampai mereka berguling-guling di tanah. Apakah kalian akan mendatangiku bersama-sama atau satu per satu?" Luo Ping berjalan di depan Tyrants of Extreme Evil dan mengatakan sesuatu yang mengejutkan. Kedua bersaudara itu tertegun sejenak.
Lalu, mereka langsung tertawa terbahak-bahak. Kataku, bocah nakal, apakah kamu takut setengah mati? Anda benar-benar ingin kami mendatangi Anda bersama. Kamu sungguh lucu. Hahaha. Kakak, menurutku, dia pasti sudah gila karena menahan diri selama 3 tahun terakhir. Biarkan kakak ini menjadi orang baik dan lepaskan dia. Setelah mengatakan itu, pemuda berwajah pucat itu maju selangkah dan mempersiapkan diri untuk berperang. Namun, dia tidak langsung menyerang. Sebaliknya, dia perlahan mengeluarkan senjatanya. Itu adalah pedang kelas 1. Dia perlahan mengelus bilah pedangnya dan senyum sinis muncul di wajahnya. Hari ini, aku akan membiarkan pedangku merasakan darah segar yang enak. Darah pemuda seperti itu pasti sangat lezat. Ahahaha. Hei, karena kamu sangat percaya diri, datanglah. Semoga beruntung. Luo Ping masih memiliki senyuman di wajahnya dan sikap acuh tak acuh. Dia sama sekali tidak menatap pemuda itu. Huff, lidahmu yang tajam itu hanya lelucon. Pemuda berwajah pucat itu menatapnya dengan pandangan menghina sebelum mengangkat pedangnya dan menusukkannya ke depan dengan kecepatan yang sangat cepat. Dalam sekejap mata, dia sudah berada di depan Luo Ping. Namun, tindakan Luo Ping di luar dugaan semua orang. Bukan saja dia tidak mengeluarkan senjatanya untuk menghadapi musuh, tapi dia juga berdiri di sana dengan bodoh, tidak bergerak sedikitpun. Seolah-olah dia benar-benar ketakutan. Pemuda berwajah pucat itu juga berpikiran sama. Dia mengira Luo Ping telah melihat situasinya dengan jelas dan tidak berniat melakukan perlawanan yang tidak perlu. Dia ingin mati lebih awal dan bebas. Melihat pedang itu semakin dekat ke tubuh Luo Ping, senyum bangga muncul di wajah pemuda itu, dan bos berwajah bekas luka itu juga tersenyum. Duduk di paviliun, Hei Feng dan Ming Luo juga mengerutkan kening. Mereka tidak tahu mengapa Luo Ping tidak melawan dan rela mati. Ini sangat berbeda dari kebijaksanaan dan ketenangannya sebelumnya. Apakah dia punya rencana cadangan? Atau apakah dia memiliki keyakinan penuh untuk mengambil pedang ini? Pergi ke neraka, haha. Pemuda berwajah pucat itu melihat pedang itu telah menembus tubuh pemuda di seberangnya dan tertawa puas. Namun, sesaat kemudian, sesosok muncul tepat di hadapannya dan menahan tawanya. Bagaimana ini bisa terjadi, Anda? Pemuda itu menemukan bahwa tidak ada seorang pun di depannya. Pedang itu hanya dipegang di tangannya, dengan bodohnya setengah terangkat. Mustahil, tadi, saya jelas. Dia berhenti di tengah jalan karena dia tidak bodoh. Saat ini, dia sudah menyadari akar permasalahannya. Untuk dapat menghindari pedangnya tanpa bergerak, bisa jadi pemuda itu telah melatih gerakan tubuhnya secara ekstrim, atau kekuatan pemuda itu sebanding dengan miliknya, atau bahkan melampaui dirinya. Atau mungkin keduanya. Tidak mungkin. 3 tahun yang lalu, dia hanyalah seorang prajurit bela diri Agung Puncak. Sekarang, dia paling banyak adalah seorang master bela diri. Tampaknya dia memiliki keunggulan dalam pergerakan tubuh. Pemuda berwajah pucat itu sampai pada suatu kesimpulan yang menurutnya sangat akurat. Ia langsung santai kembali karena sudah memikirkan cara untuk menundukkan pemuda itu. Hati-hati, pemuda ini terlihat sangat aneh. Pada saat ini, bos berwajah bekas luka itu juga memperingatkan Luo Ping. Dia percaya bahwa Luo Ping mengandalkan kelincahannya yang luar biasa untuk menghindari bencana. Terlepas dari apa yang dipikirkan oleh para pemimpin dan murid sekte lainnya, minat pasangan angin hitam benar-benar terguncang. Mereka saling memandang dan tersenyum ketika memperhatikan situasi di luar paviliun. Huff, jadi bagaimana jika gerakan tubuhmu bagus? Perhatikan bagaimana aku akan menjebakmu sampai mati. Setelah pemuda berwajah pucat itu selesai berbicara, dia segera menggunakan gerakan tubuhnya untuk bergegas mendekat. Saat dia bergerak maju, tubuhnya melintas ke kiri dan ke kanan, tiba-tiba terbelah menjadi 3 bayangan. Salah satu bayangan diputar dan menggunakan kinggong untuk melompat ke atas kepala Luo Ping. 2 bayangan sisa lainnya, bersama dengan tubuh aslinya, mengelilingi tubuh Luo Ping dan menjebaknya sepenuhnya, tidak memberi Luo Ping kesempatan untuk menghindar. Pengepungan selesai dalam sekejap. Setelah menjebak Luo Ping, pemuda berwajah pucat itu tidak berhenti. Di bawah bimbingan tubuh aslinya, 4 bayangan setelahnya melakukan gerakan yang sama dan mulai menyerang dengan keras. Gaya ketiga, Flying Shadow Remnant Sword, dikelilingi oleh lagu, bayangan belakang jatuh. 3 bayangan di tanah mengangkat pedang mereka dan menyerang 3 titik vital Luo Ping, jantung, pusar, dan tulang belakang. Bayangan di udara terbalik, ujung pedang diarahkan ke titik akupuntur Bai Hui Luo Ping di atas kepalanya dan tanpa ampun menusuknya. 4 bayangan setelahnya menyerang pada saat yang bersamaan. Dalam 1 tarikan napas, tidak ada cara untuk mengelak. Dalam situasi menjebak lawan sepenuhnya, pemuda berwajah pucat itu akhirnya menggunakan 120% kekuatannya dan menggunakan jurus terkuatnya untuk menyerang Luo Ping. Menghadapi serangan tegas lawan, Luo Ping sedikit mengangkat sudut mulutnya, memperlihatkan senyuman menghina. Kemudian, di bawah tatapan heran lawannya, dia meningkatkan gerakan tubuhnya ke tingkat ke-4. Dalam sudut yang sangat rumit dan aneh, dia dengan mudah menghindari serangan itu lagi. Berhenti di belakang pemuda itu, Luo Ping hanya mengangkat kakinya dan menendang ringan. Pemuda itu tiba-tiba terjatuh ke depan dan hampir terjatuh. Bayangan yang dia keluarkan juga menghilang. Menstabilkan tubuhnya, dia dengan marah melihat ke belakang dan secara tak terduga menemukan bahwa sosok Luo Ping telah menghilang lagi.
Saat dia bingung, dia tiba-tiba mendengar peringatan mendesak dari bos berwajah bekas luka itu. Hati-hati, dia di belakangmu. Mendengar ini, jantung pemuda berwajah pucat itu melonjak. Saat dia hendak berbalik dan menyerang, dia menemukan pantatnya ditendang dengan kuat lagi. Deng-deng-deng. Setelah ditendang ke depan beberapa langkah, akhirnya ia kehilangan keseimbangan dan terjatuh, seperti anjing yang memakan lumpur. Hahaha, kamu benar-benar tidak punya otak. Musuh ada di belakangmu dan kamu sebenarnya tidak berpikir untuk berlari ke depan. Sebaliknya, kamu berpikir untuk berbalik dan menyerang. Kamu benar-benar terlalu bodoh. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana Anda bisa berkultivasi ke tingkat master bela diri. IQ Anda mengkhawatirkan. Saat pemuda berwajah pucat itu bangkit, Luo Ping tanpa ampun mulai menyerangnya. Dia sangat marah hingga asap keluar dari 7 lubangnya. Wajahnya merah dan dia sebenarnya tidak dapat berbicara. Nyatanya, masyarakat sekitar melihatnya dengan jelas. Dua tendangan Luo Ping adalah cara dan kekuatan orang biasa dalam tawuran. Dia tidak menggunakan gerakan seni bela diri atau metode kultivasi sama sekali. Terlebih lagi, teknik gerakan yang digunakan Luo Ping untuk menghindari serangan pemuda itu memang sangat cepat. Banyak pemimpin sekte merasa bahwa mereka tidak dapat dibandingkan dengan pemuda di depan mereka ini. Alasan mengapa pemuda pucat berada dalam keadaan yang menyedihkan adalah karena dia telah meremehkan Luo Ping dan meremehkannya. Dia telah meremehkan kekuatan Luo Ping. Alasan lainnya adalah karena teknik gerakan Luo Ping dan kekuatan tubuhnya telah mencapai tingkat yang menakutkan. Itu bukanlah sesuatu yang bisa ditolak oleh Grandmaster bela diri seperti dia. Setelah menenangkan diri, pemuda itu tidak kehilangan akal karena marah. Dia tidak membalikkan badan dan mengutuk, dia juga tidak memandang Luo Ping dengan dingin. Dia juga tidak terburu-buru maju dan bertarung dengan gila-gilaan. Sebaliknya, dia memutar matanya dan memikirkan rencana yang tampaknya bijaksana. Huff, bajingan kecil, bukankah kamu hanya mengandalkan teknik gerakan superiormu untuk menghindar dan memanfaatkan kesempatan untuk melancarkan serangan diam-diam? Pria seperti apa kamu? Jika kamu memiliki kemampuan, maka bertarunglah denganku secara terbuka. Dengan begitu, kamu tidak akan dikenal sebagai pengecut. Melihat bahwa dia tidak mampu menahan teknik gerakan aneh Luo Ping, pemuda berwajah pucat itu hanya bisa mencoba membujuknya. Dia berharap untuk memaksa Luo Ping melakukan pertarungan jarak dekat dengannya. Baiklah, karena kamu sudah memohon padaku seperti ini, maka aku tidak bisa menolakmu. Aku akan membiarkanmu menang. Mulai sekarang, aku tidak akan menggunakan teknik gerakanku. Awalnya, ini adalah metode yang mendorong. Sekarang setelah Luo Ping mengatakannya, sepertinya pemuda itu memohon dengan getir, dan Luo Ping dengan murah hati menyetujuinya. Saat kata-kata tersebut keluar, pemuda berwajah pucat itu hampir mengalami luka dalam. Hei Feng dan Ming Luo tersenyum ringan, minat mereka semakin meningkat. Meskipun Ding Zhangshan tidak tertawa terbahak-bahak karena citranya, wajahnya memerah karena menahannya. Dia bisa bersaing dengan pemuda itu. Para pemimpin sekte lainnya juga berusaha keras menahan tawa mereka, terlihat seperti sedang menonton pertunjukan yang bagus tanpa mengeluarkan uang. Lidah yang tajam dan lidah yang fasih tidak akan menyelamatkan hidupmu. Lebih baik gunakan kekuatanmu untuk berjuang sebelum mati. Kalau begitu, bergeraklah. Tunggu apa lagi? Anda semua hanya bicara dan tidak ada tindakan. Jangan menghindar jika kamu punya nyali. Gaya keempat, pedang sisa bayangan terbang, pedang bayangan delapan arah mengejar pelangi. Di bawah pengoperasian teknik budidayanya, Zen Qi ditransmisikan ke pedang. Pemuda berwajah pucat itu mengulurkan teknik gerakannya dan dengan cepat menutup jarak di antara keduanya. Di tengah jalan, pedang itu telah terbagi menjadi bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya. Rasanya seperti 10.000 anak panah ditembakkan pada saat yang sama, mengarah langsung ke Luo Ping di depannya. Seperti yang disebutkan sebelumnya, kali ini Luo Ping benar-benar tidak menggunakan teknik gerakannya untuk menghindar. Kakinya berdiri kokoh di tempat yang sama. Saat pedang lawan mendekatinya, dia menggunakan kakinya sebagai penopang dan tubuh bagian atasnya terus-menerus bergerak ke kiri dan ke kanan. Ia selalu mampu menghindari serangan lawan dengan mudah. Pada saat ini, meskipun teknik pedang pemuda itu sudah menjadi jurus terkuatnya, dia bisa berubah menjadi bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya. Kecepatannya bahkan lebih cepat lagi, hampir mencapai kecepatan pelangi. Namun, dia bahkan masih tidak bisa menyentuh ujung pakaian Luo Ping. Dia hanya bisa terus-menerus menyerang di sekitarnya. Dalam waktu kurang dari beberapa saat, pemuda berwajah pucat itu sudah merasakan sedikit kelelahan. Dia juga menemukan rasa jijik dan main-main dalam senyum tipis Luo Ping. Sial, kamu benar-benar mempermainkanku. Baru sekarang pemuda itu menyadari bahwa dia telah diperankan oleh Luo Ping lagi. Dia seperti anjing gila, menyerang lawannya dari segala arah. Namun, lawannya hanya berdiri di tempat yang sama, tidak bergerak, dan dapat dengan mudah menghindari pedangnya. Di mata orang luar, Luo Ping jelas seperti tetua sekte, dengan santai membimbing budidaya muridnya. Dia tampak seperti ahli seni bela diri. Ah! Pemuda itu berteriak dan dengan keras mengangkat Zen Qi-nya. Dia mengulurkan kinggongnya dan melompat ke udara untuk menyerang kepala Luo Ping. Mendengarkan suara pedang yang membelah udara, Luo Ping tidak peduli dengan serangan lawan. Namun gangguan kebisingan tetap perlu dibersihkan. Sampah hanya menimbulkan kebisingan. 104.
Pemuda berwajah pucat itu baru saja hendak mengeluarkan kekuatan penuhnya ketika dia ingin meningkatkan kekuatannya sedikit lagi untuk memberikan pukulan berat pada lawannya. Namun, dia menemukan bahwa pedang berharganya terikat kuat, tidak bisa bergerak. Setelah pedangnya ditangkap, serangan pemuda itu menghilang secara alami, dan sosoknya juga terpaku kuat di udara. Dia menatap tak percaya pada dua jari Luo Ping yang menjepit pedang. Dengan memutar pergelangan tangannya, pemuda berwajah pucat itu ingin memutar pedangnya dan memotong jari lawannya, namun ternyata dia tidak bisa menggerakkan pedangnya sama sekali. Pada saat ini, Luo Ping tersenyum dan tiba-tiba menggunakan kedua jarinya untuk mematahkan pedang menjadi dua dari tengah. Separuh gagang pedang masih berada di tangan pemuda itu, dan separuh ujung pedang lainnya dengan santai dilemparkan ke arah wajah pemuda itu. Wajah pemuda berwajah pucat itu tiba-tiba berubah. Dia buru-buru menoleh ke samping dan tubuhnya jatuh ke tanah, menghindari serangan pedang patah itu. Setelah berdiri diam, pemuda itu melemparkan pedang patah di tangannya dan langsung mengutuk. "Bajingan kecil, kamu berani menghancurkan pedangku. Jangan pernah berpikir untuk membiarkan mayatmu utuh hari ini. Oh, apakah kamu ingin membiarkan mayatku tetap utuh? Terima kasih banyak, tapi, setelah bertarung sekian lama, kenapa kamu tidak membunuhku? Jangan bunuh kamu, aku hanya ingin kamu menghirup udara lagi, agar aku tidak membunuhmu secara langsung. Kamu masih keras kepala, kamu tidak bisa melihat situasinya dengan jelas. Kurasa orang lain bisa melihatnya dengan jelas. Kamu benar-benar tidak punya otak." Luo Ping hanya bisa menggelengkan kepalanya. Wajah pemuda berwajah pucat itu berubah menjadi hijau lalu hitam. Itu sangat jelek. Faktanya, bukan karena dia tidak bisa melihat situasinya dengan jelas, tapi dia tidak mau mempercayainya. Terlebih lagi, di hadapan para seniman bela diri, dia tidak bisa mundur dan menjadi pengecut. Meskipun dia sekarang menyadari bahwa kekuatan Luo Ping luar biasa, dia hanya bisa gigit jari dan terus bertarung. Bagaimanapun, masalah ini diprakarsai oleh dia dan saudaranya, dan dia sama sekali tidak bisa mempermalukan dirinya sendiri di depan pemimpinnya. "Apa maksudmu dengan melihat dengan jelas? Selama aku membunuhmu, semua orang tentu akan tahu siapa yang kuat." Telapak tangan layu ilahi. Saat dia berbicara, pemuda berwajah pucat itu telah mengaktifkan kekuatan internal dan mengumpulkan ki asli di telapak tangannya, menunjukkan keterampilan sempurna yang membuatnya terkenal. Kedua telapak tangannya tiba-tiba dikelilingi cahaya putih. True ki mengamuk pada mereka. Melalui celah cahaya putih, samar-samar terlihat bahwa daging di telapak tangannya menghilang dengan cepat. Dalam waktu singkat, tangan pemuda itu telah layu. Di bawah kulit, hampir tidak ada daging dan darah. Mereka menempel erat pada tulang seperti cakar elang. Jika bukan karena cahaya putih yang mengelilingi telapak tangannya, itu akan lebih mengejutkan. Pemuda berwajah pucat selesai mengumpulkan kekuatan dalam sekejap, dan langsung mengangkat telapak tangannya untuk menamparkan Luo Ping. Berdiri di depannya, Luo Ping dapat dengan jelas merasakan kekuatan telapak tangan pemuda itu. Itu jelas merupakan salah satu teknik telapak tangan terbaik. Meski setelah menggunakannya, kedua telapak tangannya telah kehilangan seluruh daging dan darahnya, momentumnya meningkat drastis. Saat telapak tangan lawan menghampirinya, Luo Ping juga mengulurkan telapak tangannya dan bertepuk tangan dengan santai, menggunakan satu telapak tangan untuk melawan dua telapak tangan. 10.000 mil di awan. Satu telapak tangan menjadi dua telapak tangan, dua telapak tangan menjadi empat telapak tangan, empat telapak tangan menjadi delapan telapak tangan. Dalam sekejap mata, bayangan telapak tangan yang tak terhitung jumlahnya muncul di depan pemuda itu. Setiap bayangan telapak tangan bertemu dengan telapak tangan pemuda itu, sepenuhnya menghalangi serangannya di tengah jalan. Dia tidak bisa mencapai sisi Luo Ping. Pada saat ini, para pemimpin sekte di sekitarnya akhirnya tidak bisa menahannya. Setelah Ding Zhangshan memimpin dan tertawa, orang-orang lainnya juga tertawa. Karena apa yang mereka lihat sekarang adalah setelah Luo Ping menamparkan telapak tangannya, dia tiba-tiba mengeluarkan kipas mini dari dadanya dan melambaikannya ke kiri dan ke kanan. Saat ini, banyak sekte berkumpul di halaman belakang villa. Tidak ada kekurangan sekte perempuan. Murid perempuan dari sekte ini melihat gerakan percaya diri dan sosok anggun Luo Ping. Mereka melihat wajahnya yang tampan dan ekspresi tegas serta percaya diri. Mereka semua menjadi gelisah. Meskipun para pemimpin sekte juga tertawa, jelas tidak sekeras gerakan para murid. Agar tidak mempengaruhi suasana hati pemimpin aliansi, mereka hanya bisa menggunakan mata mereka untuk menghentikan tindakan para murid. Berbeda sekali dengan sikap Luo Ping yang santai dan santai, pemuda pucat itu sekali lagi tampil sendirian. Di hadapan bayangan palem yang tak terhitung jumlahnya, pemuda itu hanya bisa terus-menerus menyerang, menyerang, dan menyerang. Dia menyerang bola balik puluhan kali sebelum benar-benar menghilangkan bayangan palem yang memenuhi langit. Setelah melihat lebih dekat, dia melihat Luo Ping dengan santai melambaikan kipasnya di depannya. Pemuda itu tiba-tiba merasa seolah-olah dia telah menderita 10.000 poin kerusakan. Area bayangan psikologisnya tidak diketahui. Menggunakan telapak tangan ilahi lagi, pemuda itu akhirnya melakukan kontak dengan tubuh Luo Ping. Telapak tangannya terus berubah saat dia mengulurkan tubuhnya dan menyerang dari berbagai sudut puluhan kali. Seluruh telapak tangannya mengenai tubuh Luo Ping. Meskipun dia agak terkejut dan merasa serangan ini sangat mulus, pemuda pucat itu tidak terlalu memikirkannya. Dia hanya berpikir bahwa Luo Ping tidak memiliki cara untuk melawan.
Alasan mengapa pemuda itu menyerang dengan putus asa sebenarnya terkait dengan teknik telapak tangannya. Telapak tangan Ion Ilahi adalah seperangkat seni bela diri yang sangat jahat. Selama budidaya, daging dan darah di telapak tangan harus terus-menerus terkorosi sehingga menyebabkan tanda-tanda layu. Ketika budidaya mencapai tingkat awal, daging dan darah akan memadat dan memancarkan kehidupan baru. Pada saat itu, kekuatan budidaya akan meningkat beberapa kali lipat. Namun, selama proses budidaya, esensi daging dan darah kultivator perlahan-lahan akan menghilang, seolah-olah mereka sedang sakit parah. Hanya ketika budidaya selesai barulah mereka dapat memulihkan penampilan aslinya. Alasan mengapa wajah pemuda itu pucat adalah karena dia masih pada level awal dan harus mengalami konsumsi sari daging dan darahnya. Namun, kekuatan teknik telapak tangan ini tidak bisa dianggap remeh. Ketika bersentuhan dengan tubuh musuh, maka ki asli yang bersifat korosif di telapak tangan akan dengan cepat menggerogoti daging dan darah musuh. Sebentar lagi, vitalitas musuh akan terkuras habis dan mereka akan menjadi seperti pohon mati. Oleh karena itu, alasan mengapa pemuda pucat itu begitu gila adalah karena ia ingin menyuntikkan sebanyak mungkin ki asli korosifnya ke dalam tubuh Luo Ping dan segera mengubahnya menjadi sepotong kayu. Bang bang bang. Setelah beberapa telapak tangan terakhir, pemuda itu hendak mundur ketika dia mendengar suara tawa. Setelah bersenang-senang, sekarang saatnya membayar harganya. Ketika mendengar suara itu, pemuda itu merasakan kekuatan yang tak tertandingi terpancar dari tubuh Luo Ping. Dalam sekejap mata, benda itu menyentuh tubuhnya dan membuatnya terbang. Menggambar parabola sempurna, tubuh pemuda itu menabrak beberapa mercusuar di halaman belakang dan akhirnya mendarat di tanah. Kakak kedua. Pria berwajah bekas luka itu buru-buru meregangkan tubuhnya dan bergegas ke sisi pemuda pucat itu untuk memeriksanya. Pria muda itu berada di pelukan pria berwajah bekas luka itu. Tubuhnya gemetar dan dia mengeluarkan beberapa suap darah. Nafasnya lemah. Kakak, anak ini berpura-pura lemah. Dia tidak mungkin menjadi seorang master bela diri. Kekuatannya tak terduga. Dia hanya mempermainkanku. Kakak kedua, kenapa kamu baru menyadarinya sekarang? Saya kira Anda orang terakhir yang menyadarinya di halaman belakang. Anda terlalu dekat dengan permainan. Apa, kakak, kenapa kamu tidak mengingatkanku sebelumnya? Kupikir kamu sudah tahu dan punya cara untuk menghadapi anak ini. Siapa sangka, mendesah. Tapi jangan khawatir, aku pasti akan membantumu memberinya pelajaran. Kakak, apakah kamu pikir kamu bisa melakukannya? Pemuda pucat itu penuh keraguan. Pria berwajah bekas luka itu terdiam. Ketika orang-orang di sekitar mendengar percakapan kedua bersaudara itu, mereka tidak bisa menahan tawa lagi. Luo Ping, sebaliknya, mengambil beberapa langkah ke depan dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Dia tampak sangat sedih. Kalian berdua, aku benar-benar minta maaf. 3 tahun lalu, aku tidak sengaja membunuh saudara ketigamu dengan sebuah pukulan. Sekarang, Sai, sekarang kamu telah membunuh saudara keduamu. Itu benar-benar dosa. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Kapan saudara laki-lakiku yang kedua meninggal? Dia hanya terluka parah. Tapi kudengar 3 tahun lalu, saudara ketigamu meninggal setelah kembali ke rumah. Kamu mendekati kematian. Pria berwajah bekas luka itu hendak bergerak ketika dia menemukan saudara laki-lakinya yang kedua dalam pelukannya mengeluarkan seteguk darah. Wajahnya menjadi semakin pucat, hampir seputih kertas. Menekan amarah di dalam hatinya, pria berwajah bekas luka itu segera mengeluarkan sebuah pil dan memasukkannya ke dalam mulut pemuda itu. Kemudian, dia membantunya berdiri. Setelah mereka berdua duduk bersila, dia dengan tidak sabar mulai menyembuhkan saudara keduanya. Melihat itu, Luo Ping tidak mengambil kesempatan untuk bergerak. Sebaliknya, dia kembali ke paviliun dan duduk lagi. Saya terlalu kasar dan merusak mercusuar Anda. Saya harap Anda tidak menyalahkan saya. Luo Ping berkata dengan nada meminta maaf pada Hei Feng. Hahaha, kamu benar-benar pandai bercanda. Mengapa, Vila Hei Ming, peduli dengan hilangnya beberapa mercusuar? Namun, kamu menyembunyikan kekuatanmu dengan cukup baik. Pada awalnya, kamu bahkan menipuku. Sekarang, tampaknya kekuatanmu seharusnya mampu melawan seorang martial lord, kan? Kata-kata Hei Feng menimbulkan ribuan riak dan mengejutkan orang-orang di sekitarnya sekali lagi. Meskipun itu hanya tebakan, itu datang dari ketua aliansi Wulin, seorang raja bela diri bawaan. Masih banyak emas di dalamnya. Selain orang-orang dari sekte pedang roh yang tidak terkejut, kerumunan lainnya sekali lagi melihat ke arah Luo Ping, menunggu jawabannya. Senior, matamu memang setajam obor. Kamu melihat kekuatanku hanya dengan sekali pandang. Kamu benar-benar brilian. Ya. Orang-orang dari berbagai sekte menghirup udara dingin seolah-olah mereka mendengar cerita fantasi. Cara mereka memandang Luo Ping seolah-olah mereka melihat monster. Bahkan pria berwajah bekas luka yang sedang dalam penyembuhan jauh pun terkejut. Ketika dia linglung, hal itu menyebabkan ki sejatinya menjadi kacau. Dia membunuh saudaranya dan melukai dirinya sendiri. Tidak perlu menyanjungku. Kamu memiliki kekuatan yang begitu besar di usia yang begitu muda. Bisakah kamu memberitahuku bagaimana kamu berkultivasi? Saya benar-benar minta maaf. Saya tidak punya komentar. Senior, mohon maafkan saya. Jawaban Luo Ping mengecewakan para penggarap di sekitarnya yang ingin belajar darinya.
Adapun Hei Feng, dia dengan tenang tersenyum. Tidak masalah. Setiap orang memiliki metode kultivasi dan rahasianya masing-masing. Selama Anda mengikuti kata hati Anda dan memiliki keadilan di hati Anda, itu akan menjadi keberuntungan aliansi Wulin dan negara. Junior pasti akan mengingat ajaran senior. Hei Feng mengangguk puas. Dia dan istrinya, Ming Luo, saling memandang dan tersenyum. Meskipun tindakan ini disembunyikan, itu tidak luput dari pandangan Luo Ping. Dia tersenyum sedikit dan tidak terlalu peduli. Pada saat ini, pria berwajah bekas luka itu telah selesai sembuh. Meski pemuda pucat itu beruntung tidak meninggal, lukanya sangat serius. Dia sudah dibawa pergi oleh bawahannya. Bajingan, kamu begitu kejam di usia yang begitu muda. Kamu hanyalah momok bagi aliansi Wulin. Orang tua ini tidak akan membiarkanmu pergi. Aku akan menyingkirkanmu demi aliansi Wulin. Kata-kata pria berwajah bekas luka itu sebenarnya menempatkan Luo Ping sebagai kejahatan yang membahayakan aliansi Wulin. Dia sangat licik. Bah, kamu bilang aku kejam. Apa kamu buta? Kakak keduamu selalu membunuhku. Pada akhirnya, dia tidak bisa mengendalikan diri dan memukulku puluhan kali. Bukankah itu sangat kejam? 105. Setelah Luo Ping selesai berbicara, dia meninggalkan paviliun lagi dan berjalan ke arah bos berwajah bekas luka itu. Tentu saja kakak keduaku akan mengambil nyawamu untuk membalas dendam. Namun, kakak ketigaku dibunuh olehmu tanpa alasan. Itu kenyataannya, kan? Tanpa alasan, apakah Anda benar-benar ingin saya mengumumkan apa yang terjadi hari itu kepada publik? Saya khawatir pada saat itu, Anda akan menghadapi hukuman hukum nasional. Kamu, bagus, 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 kamu berani mengancamku. Aku akan memastikan kamu mati tanpa mayat utuh. Ketua aliansi, saya ingin meminta bantuan Villa. Mohon setuju. Tanpa diduga, bos berwajah bekas luka itu tidak berencana melakukannya sendiri. Dia meminta bantuan Hei Feng. Oh, seniman bela diri tingkat berapa yang Anda rencanakan untuk meminta bantuan? Hei Feng sepertinya sudah menduganya saat dia bertanya dengan tidak tergesa-gesa. Ketika bos berwajah bekas luka itu mendengar itu, dia ragu-ragu. Dia menatap Luo Ping dan setelah beberapa perubahan pada ekspresinya, dia sepertinya akhirnya mengambil keputusan. Dia mengatupkan giginya dan mengatakan jawaban yang membuat semua orang berteriak karena terkejut. Pakar Raja Bela Diri. Saat empat kata itu keluar, halaman belakang menjadi gempar. Hampir 1000 orang akhirnya terlibat dalam diskusi gila untuk pertama kalinya. Mereka bahkan tidak peduli apakah ketua aliansi ada di sana atau tidak. Apakah dia gila? Dia meminta bantuan ahli Martial King. Ya, sejak Abyss Beach muncul, Martial King telah diminta tidak lebih dari 5 kali. Kali ini, dia menggunakannya untuk menghadapi seorang pemuda. Para Martial King sebelumnya keluar untuk menghadapi Martial Lord yang sudah terkenal sejak lama. Kali ini, itu benar-benar menyia-nyiakan bakat mereka. Belum tentu, apakah kamu tidak mendengar apa yang dikatakan ketua aliansi? Pemuda ini memiliki kekuatan untuk melawan Martial Lord. Dia tidak bisa diremehkan. Maka tidak mengherankan, bos keji itu mungkin takut jadi dia melakukan ini. Aku hanya tidak tahu kondisi apa yang akan dia ambil sebagai gantinya. Bos berwajah bekas luka itu mendengarkan diskusi di sekitarnya. Meski dia tidak senang, dia tidak berani mempertanyakannya. Kekuatan dunia bawah tanahnya paling banyak adalah di pedesaan. Itu bahkan tidak bisa dianggap sebagai kekuatan kelas 3, apalagi sekte kelas 1 di sini. Jika bukan karena dialah yang mengeluarkan token Black Netherworld, dia bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk memasuki villa. Sedangkan untuk bisa duduk bersama dengan ketua aliansi, itu hanya sesuai dengan aturan villa. Bisa dibilang di halaman belakang villa, selain Luo Ping, dia tidak berani memprovokasi siapapun. Tentu saja, sekarang, bahkan memprovokasi Luo Ping adalah sesuatu yang harus dia pertimbangkan dengan hati-hati. Dia bahkan tidak segan-segan meminta bantuan Martial King. Saat semua orang berdiskusi, bos berwajah bekas luka itu tidak lagi memiliki kepercayaan diri untuk menghadapi Luo Ping. Entah itu serangan Luo Ping sebelumnya atau kata-kata Black Wind yang menunjukkan kekuatannya, semuanya membuat bos berwajah bekas luka itu ragu-ragu. Namun terlepas dari keraguannya, begitu dia memikirkan kematian tragis saudara laki-lakinya yang ketiga dan luka berat serta koma yang dialami saudara laki-lakinya yang kedua, Scarface tidak bisa menerima begitu saja. Dia harus membuat Luo Ping membayar harga yang menyakitkan. Raja Bela Diri. Hanya Raja Bela Diri yang mampu menghancurkan Luo Ping dengan mantap. Oleh karena itu, bos berwajah bekas luka itu berencana mengundang Raja Bela Diri untuk membantu berapapun biayanya. Mengenai berapa biayanya, sekarang menjadi pertanyaan yang dikhawatirkan semua orang. Undang Raja Bela Diri. Anda harus tahu bahwa kondisi untuk membantu Raja Bela Diri sangat sulit. Jika Anda tidak dapat memuaskan mereka, Raja Bela Diri tidak akan membantu Anda. Black Wind tidak menyembunyikan kecurigaan dan rasa jijiknya. Lagi pula, bos berwajah bekas luka itu hanyalah seorang Martial Grandmaster tahap akhir. Pengaruhnya tidak kuat, akan sulit baginya untuk menemukan kondisi yang bisa menggerakkan seorang Martial King. Tentu saja aku tahu, tapi karena aku berani mengundangnya, tentu saja aku cukup percaya diri. Di bawah tatapan penuh harap semua orang, bos berwajah bekas luka itu melemparkan bola api lagi ke halaman belakang yang sudah damai. Itu meledak di telinga semua orang, menyebabkan halaman belakang sekali lagi menjadi kacau.
Saya berencana menggunakan senjata tak tertandingi, pedang pembakaran matahari, untuk mengundang Raja Bela Diri untuk meminta bantuan. Saya harap pemimpin aliansi dapat membantu mengaturnya. Apa, pedang pembakaran matahari, ada di tanganmu? Tidak heran kamu begitu percaya diri. Dengan pedang tak tertandingi ini sebagai alat tukarnya, seharusnya tidak ada masalah. Bahkan Black Wind, sebagai pemimpin aliansi, sedikit terkejut ketika mendengar berita tentang Sun Yincheng Rating Sabre. Bagaimanapun juga, reputasi pedang ini diketahui oleh semua orang. Namun, setelah terkejut, Black Wind masih mengulurkan tangannya. Kapten penjaga yang sudah mundur jauh, segera berlari dan menunggu perintah. Ceritakan situasi di sini kepada 10 pelindung dunia bawah. Lihat siapa di antara mereka yang bersedia bertarung. Ya, pemimpin aliansi. Saat Black Wind dan kapten penjaga sedang berbicara, halaman belakang sudah kacau balau. Itu sama sekali tidak memiliki sikap sekte seni bela diri. Apakah kamu mendengar itu? Pedang pembakaran matahari, itu adalah pedang yang tiada taranya. Omong kosong, aku tidak tuli. Tentu saja aku mendengarnya. Namun, kudengar pedang ini telah hilang selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Bagaimana bisa pedang itu berada di tangan raja jahat? Siapa yang peduli? Aku puas selama aku bisa melihatnya. Monster tua Miao, kudengar kau juga berpartisipasi dalam pertarungan pedang pembakaran matahari. Apa yang terjadi pada akhirnya? Bagaimana hal itu muncul setelah menghilang selama bertahun-tahun? Hehe, aku tidak yakin. Ada begitu banyak sekte yang memperebutkan pedang itu. Bagaimana aku tahu siapa yang mendapatkannya pada akhirnya? Monster tua berjanggut Miao berkata dengan santai, seolah dia tidak ingin membicarakan apa yang terjadi di masa lalu. Adik laki-laki, kamu masih muda jadi kamu pasti belum pernah mendengar tentang pedang pembakar matahari. Anda pasti belum pernah mendengar tentang pemilik pedang itu, pedang pembakar matahari yang mulia. Kakak senior ingin memberitahumu tentang hal itu. Apakah kamu ingin mendengarnya? Tentu saja, kakak senior, tolong beritahu saya. Itu, tapi kakak senior agak kekurangan uang akhir-akhir ini. Akan sangat bagus jika kamu bisa sedikit bersantai. Ini, kakak senior, apakah 20 tael cukup? Keluarga kita tidak kekurangan uang. Kakak muda yang tidak berpengalaman segera mengeluarkan batangan perak dan meletakkannya di tangan kakak seniornya. Mata kakak seniornya berbinar. Adik laki-laki, kamu benar-benar memiliki masa depan yang cerah. Kamu pasti akan menjadi seseorang yang hebat di masa depan. Kakak senior akan memberitahumu tentang hal itu. Saat itu, Yang Mulia Pedang Pembakar Matahari, adalah seorang fanatik seni bela diri. Setelah dia menjadi Raja Bela Diri, dia berkeliling dunia seni bela diri mencari orang untuk bersaing. Luo Ping menyebarkan kesadaran spiritualnya dan mengumpulkan semua diskusi orang-orang di halaman belakang. Dia melakukan analisis yang cermat, memilih semua informasi penting dan merangkumnya. Setelah beberapa saat, dia memahami sebagian besar informasi tentang Pedang Pembakaran Matahari. Ia sangat terkejut dengan sifat luar biasa dari pedang tersebut dan rangkaian kejadian yang ditimbulkannya. Harus dikatakan bahwa jika Luo Ping saat ini tidak memiliki pedang bintang 3 bulan miring, dia akan menjadi seperti orang lain dan sangat menginginkan pedang ini. Pemimpin aliansi, siapa yang ingin menggunakan pedang pembakaran matahari untuk meminta bantuan kita? Teriakan keras langsung membuyarkan pembicaraan di halaman belakang. Tanpa kecuali, semua orang melihat ke arah sumber suara tersebut. Beberapa pemimpin sekte sudah menebak identitas pemilik suara itu. Beberapa dari mereka tidak mengetahui identitasnya, tetapi dari kata-katanya, mereka memahami bahwa orang tersebut adalah ahli Raja Bela Diri. Tentu saja mereka tidak akan melewatkan kesempatan untuk melihatnya. Di pintu belakang halaman belakang, seorang lelaki tua berpakaian merah keluar. Bahkan rambutnya berwarna merah, membuatnya sangat menarik perhatian. Orang tua itu penuh energi dan bersemangat. Saat dia muncul, dia berteriak lagi. Pemimpin aliansi, di mana pedang pembakaran matahari? Cai Zhao, kenapa kamu tidak bisa mengubah kepribadianmu yang tidak sabaran? Usiamu hampir 100 tahun, namun kamu masih tidak sabar. Apakah kamu tidak takut mempermalukan diri sendiri di depan banyak junior? Hei Feng mengkritiknya setengah jujur, tapi itu tidak membuat lelaki tua berambut merah itu merasa senang. Sebaliknya, dia menyeringai dan tertawa. Hehe, pemimpin aliansi, sepertinya kamu tidak tahu kalau aku, Cai Tua, sudah seperti ini sejak aku masih muda. Sudah hampir 100 tahun, bagaimana aku bisa berubah? Jika aku ingin berubah, aku akan melakukannya. Sudah lama sekali dilakukannya, hehehe. Ekspresi dan sikapnya ketika berbicara sama sekali tidak sesuai dengan sosoknya yang tinggi dan kuat. Dia lebih seperti seekor landak tua. Senior Cai Zhao, yang 4 dari 10 pelindung utama istana. Dia terutama mengolah elemen api. Kepribadiannya tidak sabaran, namun tindakannya kekanak-kanakan dan sulit dipahami. Seseorang yang dikenalnya segera mengumumkan identitas lelaki tua berambut merah itu, menyebabkan semua orang memandangnya dengan hormat. Harus diketahui bahwa selain Tuan Tanah dan pemimpin aliansi, Hei Feng, dan istrinya, Ming Luo, 10 pelindung besar istana memiliki kekuatan dan status tertinggi. Biasanya, mereka akan melindungi istana. Kadang-kadang, mereka membantu menyelesaikan beberapa masalah, seperti membantu orang lain berjuang.
10 pelindung besar istana semuanya adalah ahli martial king. Teknik budidaya mereka semuanya serupa, mencakup hampir semua faksi di dunia seni bela diri. Misalnya, Cai Zhao, yang menduduki peringkat keempat, adalah seorang ahli yang terutama mengolah elemen api. Adapun yang lainnya ada yang mengolah unsur air, dan ada pula yang mengolah unsur kayu. Ada yang mengolah unsur keras dan ganas, ada yang mengolah unsur lembut dan lembut, bahkan ada yang mengolah unsur pembantaian. Martial Dao mencakup segalanya, seni bela diri sangat luas dan mendalam, dan teknik budidaya seluas lautan. Para pembudidaya di benua Hongtian dapat memilih teknik budidaya yang cocok untuk mereka sesuai dengan keadaan mereka sendiri dan mempelajarinya. Hanya dengan memilih teknik kultivasi yang tepat, seseorang dapat berjalan lebih jauh di jalur kultivasi, mendaki semakin tinggi hingga mencapai puncak Dao bela diri, ranah Raja Bela Diri Xiantian. Misalnya, ayah Luo Ping, Luo Mingxuang, terutama mengolah elemen air. Luo Minglei terutama mengolah elemen darah, yang lebih kejam dan berdarah. Pada saat ini, alasan mengapa Cai Zhao begitu tidak sabar dan buru-buru bertanya tentang pedang pembakar matahari adalah karena teknik budidayanya. Dengan teknik budidaya elemen api dan pedang elemen api yang tiada taraf, kekuatannya pasti akan meningkat beberapa level. Bahkan bisa mempersingkat waktu yang dibutuhkannya untuk maju. Bagaimana mungkin dia tidak cemas? Ketika pemimpin penjaga memberitahu mereka 10 tentang situasi di halaman belakang, mereka semua tergoda. Mereka sebenarnya ingin bergerak untuk mendapatkan pedang yang tiada taranya. Namun, yang paling bersemangat adalah Cai Zhao. Tanpa menunggu pemimpin penjaga selesai berbicara, dia langsung meninggalkan ruangan dan bergegas membawa King Gongnya. Kamu, aku benar-benar tidak tahu apa yang harus kulakukan denganmu. Ini dia ingin menggunakan pedang pembakar matahari untuk meminta bantuanmu. Hei Feng tersenyum dan menunjuk ke arah bos berwajah bekas luka itu. Saat dia selesai berbicara, dia melihat bayangan melayang lewat. Cai Zhao telah tiba di depan bos berwajah bekas luka itu. Bos berwajah bekas luka itu awalnya berdiri di depan Luo Ping. Sekarang seseorang tiba-tiba muncul di hadapannya, meskipun dia adalah seorang master bela diri, tanpa sadar dia mundur beberapa langkah. Ketika dia melihat bahwa itu adalah Cai Zhao, dia segera membungkuk. Junior menyapa senior Cai. Pedang pembakaran matahari bersamamu. Cai Zhao terlalu malas untuk bertele-tele dan langsung bertanya. Ya, itu bagus. Keluarkan pedangnya, orang tua ini akan membantumu. Ini. Bos berwajah bekas luka itu berada dalam posisi yang sulit. Menurut aturan villa, jika ada beberapa raja bela diri yang bersedia membantu, dialah yang harus memilih orang terakhir untuk dilawan. Sekarang setelah Cai Zhao menyarankannya sendiri, sulit baginya untuk mengambil keputusan. Dia tidak berani menolak, tapi dia juga tidak berani setuju. Ini karena dia sangat yakin dengan kondisinya. Pasti akan ada lebih dari satu martial king yang bersedia bertarung. 106. Cai Zhao, jangan melanggar peraturan villa. Kemarilah dan tunggu yang lain tiba. Hei Feng juga merasa pusing karena tindakan Cai Zhao. Dia hanya bisa menghentikannya. Semuanya harus dilakukan sesuai aturan. Mendengar itu, Cai Zhao hanya bisa pergi dengan hati yang sedih. Namun, ketika dia berbalik, dia teringat ada orang lain yang berdiri di belakangnya, seorang pemuda tampan dengan wajah penuh senyum dan sinar matahari. Junior Luo Ping menyapa senior Cai. Luo Ping tidak bisa bersikap kasar jadi dia membungkuk. Cai Zhao telah menyadari keberadaan Luo Ping. Namun, pikirannya tertuju pada Sun Incinerating Blade sehingga dia tidak memperhatikan orang lain. Sekarang dia melihat Luo Ping menyambutnya, dia hanya mengangguk dengan santai dan terus berjalan menuju paviliun. Namun, setelah beberapa langkah, dia berhenti dan tiba-tiba berbalik dengan ekspresi bingung. Kamu tidak meminta kami untuk berurusan dengan bocah ini, kan? Bos berwajah bekas luka itu tahu bahwa dia sedang ditanya sehingga dia hanya bisa menjawab dengan jujur. Senior, benar. Pada saat ini, 9 utusan penjaga Netherworld lainnya juga telah tiba di dekat paviliun. Mereka kebetulan mendengar percakapan mereka berdua dengan jelas. Semuanya berhenti di jalurnya dan membeku di tempat. Bahkan orang yang berada di belakang sudah memutuskan untuk menyelinap kembali agar tidak dicap sebagai pengganggu. Di sisi lain, Cai Ying berteriak. Kataku, wajah bekas luka, apakah ada yang salah dengan kepalamu? Anda meminta kami untuk berurusan dengan anak nakal seperti ini. Apakah kamu memiliki terlalu banyak senjata tiada taraf dan ingin menghadapinya? Atau kamu hanya bermain-main dengan kami? Menghadapi pertanyaan Cai Zhao, bos berwajah bekas luka itu menjadi sangat cemberut. Jika Luo Ping adalah anak nakal, lebih baik dikatakan ada yang salah dengan kepalanya. Senior Cai, meskipun bocah ini masih muda, kekuatannya sangat kuat. Bahkan Master Aliansi mengatakan bahwa dia memiliki kekuatan untuk bertarung melawan Martial Lord. Tanpa pilihan lain, bos berwajah bekas luka hanya bisa menggunakan Master Aliansi sebagai tameng. Oh, benarkah itu? Benar saja, Cai Zhao berhenti berteriak dan menatap Hei Feng dengan sangat curiga. Namun, dia menerima anggukan konfirmasi. Oleh karena itu, dia tidak tinggal lebih lama lagi. Dia berjalan langsung ke paviliun dan duduk. 9 orang lainnya, termasuk penjaga dunia bawah yang ingin pergi, masuk setelah mendengar bahwa kemampuan Luo Ping tidak biasa. Baiklah,
Sekarang semua orang sudah ada di sini, sepertinya mereka semua ingin bertarung. Kenapa kamu tidak memilih salah satu? Black Wind langsung bertanya tentang keputusan Scarface. Sebagai pemimpin dari 10 utusan pelindung Netherworld, bos berwajah bekas luka itu tahu sedikit tentang mereka. Tanpa ragu-ragu, dia berjalan ke arah seorang lelaki tua berotot berjubah hitam dan berhenti di depannya. Junior ini berharap senior tidak pelit dengan bantuannya. Kamu tidak perlu bersikap sopan. Bagaimanapun, kita hanya membuat kesepakatan. Anda memberikan pedang pembakaran matahari kepada orang tua ini. Tentu saja. Bos berwajah bekas luka itu mengutuk rubah tua di dalam hatinya saat dia melambaikan tangannya dan memerintahkan bawahannya untuk membawa pedang berharga itu. Dia mengambil pedang berharga itu dan dengan tidak sabar menariknya keluar dari sarungnya. Deng, dengungan, dengungan. Pedang berharga itu mengeluarkan suara mendengung yang tak terhitung jumlahnya. Pedang itu memancarkan cahaya yang menyilaukan. Saking mempesonanya hingga rubah tua itu segera menutup matanya. Utusan pelindung Netherworld lainnya dan bahkan Hei Feng dan istrinya menyipitkan mata. Tidak perlu menyebutkan orang lain yang lebih dekat dengan pedang itu. Hanya ekspresi Luo Ping yang tidak berubah. Dia tidak menyipitkan mata. Dengan menggunakan sense spiritualnya, dia menemukan rahasia besar pada pedang berharga itu. Segera, dia ingin merebut pedang itu. Adapun rubah tua, meskipun dia ahli raja bela diri, Luo Ping tidak terlalu khawatir. Meski tidak mudah untuk menang, dia tidak akan membiarkan lawannya menang begitu saja. Setelah beberapa saat, suara mendengung menghilang dan cahayanya menghilang. Pedang pembakaran matahari tergeletak dengan tenang di tangan rubah tua itu. Kelihatannya tidak ada bedanya dengan senjata biasa. Tidak ada yang istimewa dari itu. Mengejutkan dunia dengan satu prestasi cemerlang. Menahan aura, tidak mengungkapkan apapun. Deskripsi pedang ini memang sangat akurat. Setelah rubah tua itu menghela nafas, dia dengan enggan menyingkirkan pedang berharga itu. Dia hanya perlu berurusan dengan Luo Ping sebelum dia secara resmi dapat memiliki pedang itu. Meskipun dia bisa mendapatkan pedang berharga itu selama dia menerima permintaannya, jika dia tidak bisa mengalahkan lawannya, bahkan jika dia mendapatkan pedang itu tidak akan sesuai dengan namanya. Itu akan berarti kehilangan muka. Namun, ketika dia memikirkan usia lawannya, dia tidak khawatir sama sekali. Dengan cepat, rubah tua itu muncul di depan Luo Ping tanpa meninggalkan bayangan apapun. Orang ini, sangat kuat, dia bahkan lebih kuat dari Cai Zhao. Luo Ping langsung melihat kekuatan lawannya. Sebelumnya, saat Cai Zhao menggunakan teknik gerakannya, dia bisa merasakan sedikit angin sepoi-sepoi. Namun, kali ini dia tidak merasakan apapun sama sekali. Ini hanya berarti tubuh lawannya sangat cocok dengan dunia luar. Meskipun dia tidak cocok dengan Raja Bela Diri Xian Tian, dia tidak jauh dari itu. Paling tidak, dia harus menjadi ahli martial king tahap akhir. Ini seharusnya menjadi pertarungan tersulit yang pernah kualami sejak debutku. Aku tidak boleh kalah. Tampaknya jika diperlukan, aku harus mengungkapkan beberapa teknik tersembunyiku. Brat, ku dengar kau sangat kuat dan bisa melawan Raja Bela Diri. Namun, lelaki tua ini benar-benar Raja Bela Diri tahap akhir. Kau tidak punya kemampuan sedikit pun untuk melawan. Lebih baik kau mengakui kekalahan dan selamatkan dirimu dari masalah. Melihat Luo Ping tiba-tiba linglung, rubah tua itu mengira dia ketakutan karena auranya. Dia langsung dalam suasana hati yang baik dan mengancamnya. Terima kasih banyak atas perhatian seniornya. Namun, junior ini tetap ingin mencobanya. Mengenai apakah saya bisa menang atau tidak, kita baru akan tahu setelah kita bertarung. Luo Ping sama sekali tidak punya niat untuk mundur. Kata-katanya yang tegas mengungkapkan tekadnya untuk bertarung, menyebabkan orang-orang di sekitarnya memikirkan dua kata, Anda melebih-lebihkan diri sendiri. Setelah mendengar kata-kata Luo Ping, rubah tua itu hendak mencibir. Namun, dia terkejut dengan apa yang dikatakan Luo Ping selanjutnya, mengungkapkan ekspresi tidak percaya. Senior Bao, junior ini punya syarat lain. Jika junior ini cukup beruntung untuk menang, saya harap Anda memberi saya pedang pembakar matahari. Terlalu sombong. Kamu tidak tahu betapa besarnya langit dan bumi. Apakah ada yang salah dengan kepalanya? Ekspresi rubah tua itu membeku. Hei Feng dan istrinya mengerutkan kening. Cai Zhao dan yang lainnya saling memandang dengan cemas. Orang-orang lainnya mulai mengutuk. Hahaha, kamu memang sombong. Namun, kesombonganmu terlalu berlebihan. Apakah kamu sudah gila karena ingin menjadi terkenal? Setelah rubah tua bereaksi, dia langsung tertawa keras. Baiklah, orang tua ini akan memberimu kesempatan untuk menjadi terkenal. Jangan bicara tentang kemenangan. Selama kamu bisa melukai orang tua ini sedikit pun, pedang itu akan menjadi milikmu. Terima kasih banyak atas bantuan senior. Ketika Luo Ping melihat rubah tua itu sama sekali tidak memandangnya, kepercayaan dirinya meningkat pesat. Selama rubah tua tidak menaruh perhatian padanya, akan lebih mudah baginya untuk mengambil kesempatan dan menang secara mengejutkan. Setelah semuanya disepakati, keduanya tidak berbicara lagi. Mereka mulai mempersiapkan gerakan mereka, berharap dapat mengakhiri pertempuran dengan cepat. Menurutmu, berapa banyak gerakan yang dibutuhkan Bao Tua untuk menghadapi bocah itu? 3 gerakan. Tidak mungkin, bocah itu mampu melawan Raja Bela Diri di usia yang begitu muda. Dia jelas tidak mudah untuk dihadapi. Lalu menurutmu berapa banyak gerakan yang diperlukan?
Lebih dari 8 gerakan. Cih, omong kosong. Aliansi Master, menurutmu berapa banyak gerakan yang diperlukan? Sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang. Apa? Kata-kata sederhana Hei Feng, sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang, memadamkan minat semua orang. Mereka semua memandang keluar paviliun dengan curiga dan tidak lagi berkata apa-apa. Tinju naga, menelan jurang, tinju naga menelan jurang. Tinju ilahi lengan kera, penghancuran bintang. Tinju rubah tua dan bahkan lengannya sepenuhnya ditutupi oleh truki, memancarkan serpihan cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Cahaya menari-nari di udara saat energi tinju menutupi dua kaki. Hanya dengan melihatnya saja sudah cukup untuk menelan jurang dan menghancurkan langit. Di sisi lain, meskipun Luo Ping masih menggunakan Star Shattering, dengan dukungan truki, kekuatannya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Seluruh kepalan tangannya dan lengan di belakangnya seperti meteor yang jatuh. Bagian depannya dipenuhi dengan truki, kekuatan dan kecepatannya sangat cepat. Sedangkan untuk bagian belakangnya meninggalkan jejak cahaya saat terbang. Peng, 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 peng. Saat kedua belah pihak bentrok, hati mereka bergetar. Namun, keduanya bertekad, dan serangan mereka tidak terpengaruh sedikit pun. Hanya dalam waktu singkat, mereka telah bertukar gerakan yang tak terhitung jumlahnya. Dia mengambil jurusan jalan tegas dan ganas. Metode budidayanya menekankan pada kekuatan dan semangat. Meski ia tidak sengaja melemahkan tubuhnya, namun di bawah pengaruh metode kultivasinya, kekuatan tubuhnya tidak sia-sia. Tinju naga penelan jurang memiliki fitur pertahanan dalam kekuatannya. Setelah digunakan, itu bisa mengubah ki sejati menjadi sisik yang tak terhitung jumlahnya di permukaan lengan dan kepalan tangan. Itu seperti sisik naga, tidak bisa dihancurkan. Oleh karena itu, dalam hal kekuatan keseluruhan, rubah tua pasti bisa menduduki peringkat 3 teratas dari 10 utusan dunia bawah. Selain itu, teknik gerakannya juga luar biasa, itulah sebabnya rubah tua memilih dia sebagai orang yang bisa dibantu. Rubah tua itu bukanlah orang bodoh. Dia sudah mengetahui bahwa teknik gerakan dan kekuatan tubuh Luo Ping sangat luar biasa. Oleh karena itu, dia memilih untuk membantu rubah tua, yang memiliki keunggulan yang sama, dengan harapan dapat menekannya. Kenyataan membuktikan bahwa pilihan rubah tua itu masuk akal. Setelah puluhan kali pertukaran, tak satu pun dari mereka yang menang. Tidak hanya itu, karena mereka terus-menerus berpindah posisi, mereka telah menghancurkan gunung palsu, mercusuar, dan taman palsu di sekitarnya. Namun, mereka berdua begitu asyik dengan pertarungannya sehingga mereka tidak memperhatikannya. Mereka benar-benar tenggelam dalam suasana pertempuran, menyebabkan para penonton membuang rasa jijik mereka sebelumnya. Bukankah bocah ini terlalu mesum? Dia benar-benar berani melawan teknik tinju senior Bao secara langsung. Sepertinya dia tidak melebih-lebihkan dirinya sebelumnya. Dia benar-benar memiliki kekuatan. Ding Zhangshan dan rubah tua tanpa sadar menyeka keringat mereka. Keduanya senang karena tidak bertindak gegabah. Apalagi keduanya memiliki pemikiran yang sama, siapa sangka dia menyembunyikan kekuatannya begitu dalam. Bukankah dia hanya berpura-pura menjadi babi untuk memakan harimau? Nak, kamu punya beberapa keterampilan. Pantas saja kamu begitu sombong. Makanlah tinju naga penelan jurang milik orang tua ini. Saat itu, Luo Ping dan rubah tua hanya terpisah beberapa meter. Setelah rubah tua selesai berbicara, dia terbang ke udara dan menukik ke bawah. Saat tinju naga itu menghantam, asap putih sepanjang lebih dari dua kaki keluar dari permukaan tinju tersebut. Sebenarnya itu adalah metode rubah tua untuk melepaskan energi aslinya keluar tubuhnya. Melepaskan energi sejati seseorang keluar tubuh bisa dilakukan oleh Martial Lord. Melalui siklus kecil di dalam tubuh, energi sejati akan mengalir bolak-balik di sepanjang meridian Ren dan Du, meningkatkan jumlah energi sejati yang dihasilkan dan meningkatkan kepadatan kekuatan batin seseorang. Secara umum, siklus kecil tidak akan berlangsung sangat cepat. Pada tahap awal, dibutuhkan waktu sekitar 20 hingga 30 napas. Pada puncaknya, itu akan memakan waktu sekitar beberapa saat. Semakin cepat siklusnya, semakin kuat pula kekuatan batinnya. Untuk dapat bersepeda 9 kali dalam satu tarikan napas, seseorang sudah dianggap jenius seni bela diri. Adapun Martial Kings, energi sejati mereka akan beredar dalam siklus besar. Meskipun jangkauan dan rute siklus akan lebih besar daripada siklus kecil, kecepatan siklus tidak akan berkurang banyak. Itu pada dasarnya sama dengan siklus kecil. 107. Setelah siklus kecil, seorang kultivator dapat melepaskan energi sejati keluar tubuhnya untuk menyerang dan bertahan. Kekuatan mereka juga akan mengalami peningkatan kualitatif. Sebelum berada di alam Martial Lord, perbedaan kekuatannya tidak terlalu besar, namun begitu seseorang mencapai alam Martial Lord, perbedaannya seperti perbedaan antara langit dan bumi. Misalnya, seorang jenderal besar dapat secara bersamaan menghadapi serangan beberapa jenderal bela diri. Itu sangat normal, jika jumlahnya lebih dari 10, itu adalah batasnya. Namun, Martial Lord bisa dengan mudah menghadapi puluhan jenderal besar. Beberapa Martial Lord bahkan mampu mengepung hampir 100 jenderal agung tanpa mengalami kerugian. Itulah kelebihan dan kekuatan melepaskan energi sejati ke luar tubuh. Namun, di level Martial King, perbedaan kekuatan masih sangat besar. Ini karena ahli tingkat Martial King tidak hanya mampu melepaskan truki, mereka juga mampu mengompresi truki dan memadatkan energinya. Kemudian, mereka bisa melepaskan energinya dalam sekejap selama pertempuran.
Jangkauan serangan yang luas, jarak serangan yang jauh, kekuatan serangan yang kuat, membunuh orang dari jarak ribuan mil tanpa usaha apapun. Itu adalah pujian untuk Martial Kings. Demikian pula, seorang Martial King dapat menghadapi puluhan, atau bahkan hampir 100 Martial Lord. Tentu saja, para Martial Lord yang memiliki kekuatan serupa tidak termasuk. Saat ini, dengan sedikit kemarahan, dia melepaskan energi sejatinya keluar tubuh. Dia berencana menggunakan keunggulannya untuk membuat lawannya lengah dan membuatnya tidak bisa melawan. Melalui pemahamannya sebelumnya, dia juga tahu bahwa meskipun Luo Ping bisa menghadapi Martial Lord, dia bukanlah Martial Lord sejati. Dia tidak bisa melepaskan energi sejati keluar tubuhnya, dan menghadapi serangan ganasnya, dia pasti akan kalah. Melepaskan energi sejati keluar tubuh. Kalau begitu aku harus mengalaminya dengan benar. Melihat itu, ekspresi Luo Ping tidak berubah dan jantungnya tidak berdetak kencang. Tinju lengan kera ilahi, istirahat bulan. Setelah menggunakan Moonbreak, aura seluruh tubuh Luo Ping tiba-tiba berubah. Meskipun dia sedang menghadapi Raja Bela Diri, dia tidak dirugikan sedikitpun. Kekuatan Moonbreak awalnya berada di atas Starbreak. Selain itu, Luo Ping menggunakan kekuatan penuhnya dan juga menggunakan metode melepaskan energi sejati keluar tubuh. Dapat dikatakan bahwa ia telah menafsirkan dengan sempurna konsep, lengan kera tanpa jejak, penghancur bulan kembali menjadi debu. Bukan hanya tinju dan lengannya yang ditutupi oleh energi sejati, bahkan area dua kaki di depan tinjunya pun ditutupi oleh energi sejati karena memancarkan sinar merah. Apa, Anda? Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, dia melihat serangannya sendiri bertabrakan dengan serangan Luo Ping. Begitu Zenki mereka bersentuhan satu sama lain, seolah-olah dua kekuatan berlawanan sedang merebus air panas, menyebabkan reaksi menjijikkan yang hebat. Desis, desis, tepuk, tepuk. Bang, asap putih dan cahaya merah tua, dengan titik kontak sebagai pembatasnya, mula-mula saling melawan, lalu diam-diam bersaing satu sama lain dalam keadaan buntu. Kemudian, terdengar suara yang sepertinya sangat membara, dan pada akhirnya, terdengar suara yang menggetarkan langit, dan Zenki di kedua sisi meledak dan menyebar sepenuhnya. Kekuatan ledakannya sangat mengejutkan. Kekuatan pantulan begitu kuat sehingga Luo Ping dan Ye Siwen, yang berada tidak terlalu jauh, terpaksa mundur beberapa langkah. Di saat yang sama, mereka saling memandang dengan ekspresi bermartabat melalui asap. Dari awal penyerangan, hingga serangan balik Luo Ping, hingga kedua belah pihak mundur, sepertinya sudah lama berlalu, namun nyatanya, itu hanya sesaat. Namun, momen singkat ini telah menyentuh lubuk hati masyarakat sekitar. Jika dikatakan bahwa mereka merasakan kekaguman dan kekaguman terhadap kekuatan serangan orang tua itu, maka terhadap kekuatan serangan balik Luo Ping, mereka benar-benar terkejut dan tidak terbayangkan. Di usianya yang begitu muda, dan bahkan belum berada pada level seorang Martial Lord, dia sebenarnya mampu menggunakan metode seorang Martial Lord. Itu adalah sesuatu yang belum pernah mereka dengar atau lihat sebelumnya. Semuanya dipenuhi rasa ingin tahu dan pertanyaan terhadap Luo Ping. Bahkan wajah para pelindung, utusan dunia bawah, dan Hei Feng serta istrinya sedikit berubah. Mereka berpikir keras, dan saling memandang. Kamu berada di ranah apa? Bagaimana Anda bisa menggunakan energi sebenarnya untuk menyerang? Apakah kamu sudah mencapai level Martial Lord? Orang tua itu tidak tahu sudah berapa tahun sejak dia berbicara dengan gagap. Setelah berbicara, dia menyangkal dirinya lagi. Tidak, itu tidak mungkin. Bahkan jika dia mulai berkultivasi di dalam rahim ibunya, masih mustahil baginya untuk menjadi seorang Martial Lord pada usia ini. Apa-apaan ini? Orang tua itu mengutuk dalam hatinya, dan sangat bingung. Di dunia mana aku berada tidak penting. Yang penting adalah apakah senior masih bisa melindungi pedang berharga itu atau tidak. Jawaban Luo Ping yang sedikit arogan dan angkuh sekali lagi menyulut kemarahan lelaki tua itu. Hal itu juga menyulut emosi semua orang di halaman belakang. Bagus, kamu punya nyali. Karena seperti ini, izinkan aku memberimu pelajaran dengan benar dan memberitahumu apa itu sopan santun. Menjungkirbalikkan sungai dan laut, mengalahkan pantai dengan marah, pasir dan batu berterbangan, menghancurkan langit biru. Teknik lautan yang menghancurkan surga. Bagaimana lelaki tua itu bisa tahan dipandang rendah oleh pemuda dari generasi muda? Dia segera menggunakan teknik tiada taraf yang sudah terkenal sejak lama. Badai tiba-tiba muncul di sekujur tubuhnya, mengadu pasir dan debu di tanah. Daun-daun yang berguguran melayang dan perlahan mendekati tubuhnya. Terlebih lagi, pada saat yang sama dia menggunakan teknik tersebut, energi sejati biru dan hijau tiba-tiba dilepaskan dari tubuhnya. Itu benar-benar mengelilingi tubuhnya, dan itu seperti penutup transparan melingkar yang menutupi dirinya. Badai itu disertai dengan raungan kemarahan. Seolah-olah ada iblis yang perlahan mendekat. Kecepatan pasir dan daun-daun berguguran menjadi semakin cepat. Tangan lelaki tua itu membentuk bola, dan pasir, daun-daun berguguran, dan benda-benda lain yang berada di dekatnya terus berputar di depan dadanya. Kecepatan putarannya sudah mencapai batas yang bisa dilihat dengan mata telanjang. Suara gesekan antara putaran dan udara terdengar samar-samar. Pada saat yang sama, lapisan cahaya yang dibentuk oleh energi sejatinya menjadi lebih terang dan lebih besar. Itu adalah tindakan yang selesai dalam sekejap.
Setelah lelaki tua itu selesai mengumpulkan kekuatan, dia mendorong tangannya ke depan, dan pasir yang berputar dengan cepat serta dedaunan yang berguguran didorong ke depan Luo Ping. Kemudian, dengan sekejap tubuhnya, lelaki tua itu mengikuti dari belakang dan terus-menerus menyerang dengan telapak tangannya. Pada saat yang sama ketika lelaki tua itu mengumpulkan kekuatan, Luo Ping tidak tinggal diam. Dia pun mulai bersiap untuk serangan berikutnya. Karena pada saat lelaki tua itu menyerang, Luo Ping tahu bahwa serangan ini pasti akan sangat kuat, jadi dia juga mengeluarkan keahlian khususnya. Sutra Hati Bright Nether dipercepat di tubuhnya, dan Nether-Nether Ki memperkuat tubuhnya. Itu juga membentuk lapisan tebal pelindung Ki di sekujur tubuhnya. Telapak tangan ilahi pantom yang penuh harapan, gaya ketiga, segudang ilusi. Karena serangan orang tua itu adalah tipe yang kuat dan ganas, Luo Ping dengan tegas memilih untuk fokus pada variasi. Meskipun Wandering Cloud Palm juga termasuk dalam kategori ini, kekuatan dan variasinya masih satu level lebih tinggi. Telapak tangan Luo Ping terus berganti posisi, dan setelah membuat beberapa gerakan tangan sesuai lintasan tertentu, Luo Ping mendorong teknik gerakannya hingga batasnya saat ini, tingkat kelima. Tubuhnya langsung menghilang dari tempatnya, dan kemudian dalam sekejap, dia muncul di depan lelaki tua itu, kurang dari 10 kaki dari jangkauan serangan lelaki tua itu. Ketika Luo Ping muncul lagi, kedua telapak tangannya terus-menerus menyerang. Setiap kali dia menyerang, bayangan telapak tangan yang tak terhitung jumlahnya akan muncul di depan tubuhnya, dari kecil ke besar, dari kecil ke besar, dari kecil ke besar, dari kecil ke besar, dan dari berbagai sudut dan posisi. Dalam sekejap mata, dia sudah menyerang lebih dari 10 kali. Di depannya, bayangan pohon palem sudah memenuhi langit, menutupi langit dan matahari. Kekuatannya sama sekali tidak di bawah kekuatan orang tua itu. Saat ini, kedua serangan telah bertabrakan. Hal pertama yang bersentuhan dengan bayangan telapak tangan Luo Ping adalah bola pasir dan dedaunan berguguran yang berputar cepat milik lelaki tua itu. Bola itu berputar dengan kecepatan yang mencengangkan, dan bagian luarnya ditutupi dengan Zenki. Meski bagian dalam bolanya biasa saja, namun dengan kecepatan putaran yang tinggi, ia sudah memiliki kekuatan untuk menjungkirbalikkan sungai dan lautan. Bang bang! Wus! Bayangan telapak tangan Luo Ping menghantam bola yang berputar cepat, menimbulkan suara benturan yang kuat, dan kemudian menghilang. Setelah satu gelombang bayangan palem menghilang, gelombang lainnya menyusul. Meski bayangan telapak tangan menghilang dengan cepat, bola juga terus mengecil dan melambat. Pada saat yang sama, Luo Ping masih harus menghadapi bayangan palem biru dan hijau yang sama kuatnya dari lelaki tua itu. Bayangan palem biru dan hijau juga berbenturan dengan bayangan palem Luo Ping. Setelah serangkaian suara bentrok, bayangan telapak tangan keduanya menghilang pada saat bersamaan. Namun karena jumlah bayangan palem yang tidak terhitung banyaknya, dan keduanya masih terus-menerus memukul telapak tangan, mereka pun menemui jalan buntu. Pada akhirnya, ketika bola benar-benar menghilang, setidaknya 100 bayangan palem di depan Luo Ping telah menghilang. Adapun pasir dan dedaunan yang berguguran, mereka telah kehilangan dukungan dari Zenki, dan di bawah serangan bayangan palem, mereka berubah menjadi debu dan menghilang ke udara tipis. Pada saat ini, itu adalah pertarungan antara kekuatan batin keduanya, pertarungan antara teknik gerakan mereka, dan pertarungan antara teknik kultivasi mereka. Seni penghancur langit mengaum laut milik orang tua itu memiliki teknik gerakannya sendiri, dan jika dikombinasikan dengan serangan dari teknik tersebut, itu menjadi sempurna dan tanpa celah. Apalagi teknik ini juga bisa melindungi tubuh seseorang dengan Zenki. Zenki biru dan hijau yang muncul di sekitar tubuh lelaki tua itu adalah dinding pelindung Zenki. Adapun Luo Ping, tahap kelima dari teknik gerakan asap mengambang telah membutakan mata semua orang. Mereka awalnya mengira saat dia bertarung dengan pemuda pucat itu, dia sudah mencapai batas teknik gerakannya. Siapa sangka ini adalah batasnya, atau mungkin masih belum. Dalam hal kekuatan batin, meskipun Luo Ping hanya berkultivasi dalam waktu singkat, dan kekuatan batinnya tidak semurni milik lelaki tua itu, semua meridian dan lubang di tubuhnya terbuka, dan Zenki-nya telah beredar. Sebuah siklus besar, terlebih lagi, kecepatannya sangat cepat, dan kepadatan kekuatan batinnya jauh lebih besar daripada milik orang tua itu. Keduanya masih saling menyerang dari jarak jauh, mengendalikan bayangan telapak tangan yang mereka keluarkan, dan saling bersaing kekuatan batin. Di saat yang sama, keduanya juga terus berganti posisi. Jika mereka tidak melompat ke udara, mereka bergerak. Setelah mengalami kebuntuan yang cukup lama, keduanya masih belum bisa menentukan pemenangnya. Hal ini menyebabkan mereka sangat terkejut, dan mereka berdua memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang kekuatan masing-masing. Akhirnya, lelaki tua itu memecah kebuntuan. Dia tidak lagi peduli dengan statusnya sebagai senior, dan memutuskan untuk menggunakan teknik unik yang dimiliki oleh Raja Bela Diri. Setelah terus-menerus melepaskan ratusan serangan telapak tangan, lelaki tua itu tiba-tiba berhenti, dan auranya naik sekali lagi. Seseorang dapat dengan jelas melihat bahwa Zenki di lengannya meningkat dan mengembun dengan cepat. Hanya dalam beberapa saat, lengan lelaki tua itu dikelilingi oleh Zenki, dan Zenki terus berkumpul di tengah telapak tangannya. Bola cahaya berbentuk kerucut dengan cepat mengembun. Luo Ping sudah samar-samar menebak niat lelaki tua itu ketika lelaki tua itu tiba-tiba melepaskan serangan telapak tangannya. Oleh karena itu, dia juga melepaskan kekuatan penuh dari Illusory Shadows. Bayangan palem yang muncul dalam sekejap menghancurkan bayangan palem biru dan hijau milik lelaki tua itu.
Kemudian, dia mengerahkan energi Dark Nether di tubuhnya untuk berkumpul di tengah telapak tangannya, dan sebuah bola cahaya mengembun di masing-masing telapak tangannya. Salah satunya berwarna merah seperti matahari, dan tidak diragukan lagi itu adalah bola api. Yang lainnya berwarna biru seperti laut, dan ada riak ombak hijau, tapi itu adalah bola es. Fcek, apakah dia akan membalikkan pemikiranku hari ini? Apakah dunia akan berubah? Apakah mutan yang tak terkalahkan telah muncul? Bukankah seharusnya hal melodramatis dan tidak logis seperti ini muncul di opera? Mengapa hal itu muncul dalam kenyataan? Wow, tuan muda itu sangat tampan. Kalau saja dia bisa, hehe, aku akan sangat senang. 108. Sebelum murid laki-laki mengetahui apa yang sedang terjadi, serangkaian jeritan dan teriakan sekali lagi menstimulasi saraf mereka, membuat mereka benar-benar memahami bahwa perempuan sebenarnya bisa segila ini. Ah, terlalu tampan, kamu bisa dibilang dewa laki-laki, aku ingin menikahimu. Muda, tampan, kekuatan luar biasa, bukankah ini standar sempurna pria sempurna di hatiku? Ya Tuhan, aku ingin mengandung anakmu. Meskipun para pemimpin sekte dari sekte perempuan mencoba yang terbaik untuk mengendalikan emosi murid-murid mereka, para murid perempuan yang benar-benar tersihir tidak dapat menahan diri dan terus berteriak keras ke arah Luo Ping. Beberapa orang senang sementara yang lain sedih. Tentu saja, yang menyedihkan adalah para murid laki-laki. Jadi ternyata adik perempuan itu berbohong padaku saat dia bilang dia tidak suka laki-laki. Bukannya dia tidak suka laki-laki, tapi dia tidak suka laki-laki sepertiku. Xiao Hong, kita bertunangan. Bagaimana mungkin kamu? Huh, jika aku bukan hanya seorang master bela diri, aku pasti akan membunuh bocah itu. Tanpa disadari, murid laki-laki ini telah memperlakukan Luo Ping sebagai saingan cinta. Mereka semua memelototinya dengan marah, berdoa dalam hati agar Luo Ping kehilangan nyawanya dalam serangan berikutnya. Namun, apakah hasilnya akan sesuai keinginan mereka? Itu bukan terserah mereka, tapi terserah Luo Ping dan Luo Ping. Gelombang laut yang melolong membelah penusuk. Air dan api tanpa ampun. Sama seperti Luo Ping yang terus-menerus mengeluarkan penusuk cahaya yang terkompresi, Luo Ping juga melemparkan bola api dan bola es secara berurutan. Meskipun truki yang dikompresi dari keduanya tampaknya tidak sekuat sebelumnya, pada kenyataannya, semua orang tahu bahwa ini adalah teknik martial king yang paling kuat. Saat Luo Ping mengumpulkan kekuatan, dia telah mengetahui gerakan Luo Ping. Namun, dia sudah mati rasa karena teknik lawannya yang tak ada habisnya dan tidak ingin memikirkan bagaimana lawannya bisa menekan ki sejati miliknya. Saat ini, dia hanya memiliki satu tujuan, yaitu mengalahkan Luo Ping agar dia tidak kehilangan muka di depan junior yang tak terhitung jumlahnya. Namun, ketika pemikiran ini muncul di benaknya, dia hampir tidak berani mempercayainya. Karena sudah bertahun-tahun, orang lain selalu memikirkan cara mengalahkannya. Ini adalah pertama kalinya dia memikirkan bagaimana cara mengalahkan lawannya setelah menjadi terkenal, apalagi seorang anak muda. Pada titik ini, dia tidak punya pilihan selain menyerang tanpa ragu-ragu. Ini karena dia yakin bahwa dia telah berkultivasi sejak lama, dan energi batinnya murni. Dia jelas bukan seseorang yang bisa dibandingkan dengan lawannya. Namun, kepercayaan dirinya dengan cepat terkikis oleh serangan pihak lain. Pada akhirnya, dia malah meragukan kekuatannya sendiri. Saat bola cahaya berbentuk kerucut bertemu dengan bola api dan bola es, mereka tidak menunjukkan keuntungan yang luar biasa. Sebaliknya, mereka berimbang. Di tengah ledakan yang terus-menerus, mereka hancur dan menghilang satu demi satu. Bintik-bintik cahaya, percikan api, dan es beterbangan ke segala arah, sekali lagi menghancurkan bangunan di sekitarnya. Terlalu mengerikan untuk dilihat. Namun, ketika mereka menimpa Luo Ping dan Li Wuyu, mereka semua diblokir oleh pelindung, tidak menghalangi mereka sedikit pun. Sebaliknya, ia terbang ke atap, melompat ke udara, dan sesekali mendarat di kolam, mengapung di permukaan air. Dia benar-benar menarik perhatian semua orang, ingin mengetahui hasil akhirnya. Alu pemecah awan pemecah langit. Perpaduan air dan api mengguncang kubah surga. Kerucut pemisah gelombang, berubah menjadi, alu pemisah awan, kekuatannya meningkat, dan bahkan air kolam di sekitar Luo Ping terguncang, menyebabkan gelombang naik dua zang, memercikkan air kemana-mana. Luo Ping juga menggabungkan bola api dan bola es menjadi satu. Bola cahaya di masing-masing telapak tangannya berwarna setengah merah, setengah biru, dan setengah hijau. Kekuatan perpaduan air dan api telah meningkat lebih dari satu tingkat. Keduanya menyerang berkali-kali dalam sekejap. Cahaya yang bergulir menutupi seluruh sosok mereka berdua, menyebabkan orang-orang di sekitarnya kesulitan melihat situasi di dalam. Bahkan Hei Feng dan yang lainnya hanya bisa melihat secara kabur, tidak bisa melihat dengan jelas apa yang sedang terjadi. Setelah beberapa saat, suara dari dalam lampu tiba-tiba berhenti, seolah semuanya telah kembali normal. Tidak ada lagi jejak pertempuran. Kecemasan, antisipasi, rasa ingin tahu, kegelisahan, hati dan pikiran setiap orang berbeda-beda. Mereka semua menunggu asap menyebar. Setelah beberapa saat, keduanya muncul lagi di depan orang banyak. Kegilaan ketiga di halaman belakang kembali terjadi. Sial, saya tidak akan bercocok tanam lagi. Saya akan pulang dan bertani. Budidaya hanya lelucon. Saya tidak tahu dari sekte mana dia berasal atau di mana dia berkultivasi.
Saya berencana mengubah sekte saya. Anda, sekalipun dia mengonsumsi ginseng dan suplemen setiap hari, masih sulit mencapai tingkat kekuatan ini. Guru, saya ingin tahu apakah pembagian alam budidaya di benua Hongtian masih berlaku. Ini, seharusnya ada. Lalu Tuan, apa fungsinya? Kembalilah dan mengasingkan diri selama 3 bulan. Salin aturan sekte 300 kali. Jangan tanya apapun yang tidak seharusnya Anda tanyakan. Dewa tampan, dewa tampan, dewa tampan, kamu sangat tampan. Dewa tampan, dewa tampan, dewa tampan, aku mencintaimu. Para murid perempuan secara spontan berkumpul dan berteriak serempak, membentuk pemandangan yang indah. Luo Ping dan Lei Ming dipisahkan beberapa kaki. Ada bekas darah di sudut mulut mereka. Jelas sekali mereka menderita luka dalam. Saat ini, mereka berdua sudah lama berdiri di sana tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Wajah keduanya memerah saat mereka saling memandang dengan ekspresi serius. Tidak ada yang bisa menebak apa yang sedang terjadi. Master Aliansi, menurutmu apa yang sedang mereka lakukan? Utusan penjaga dunia bawah mau tidak mau bertanya. Tidak bisakah kamu mengatakannya? Mereka menderita luka dalam yang parah. Saat ini, darah dan ki mereka pasti melonjak. Mereka berusaha sekuat tenaga untuk menekannya agar darah dan ki mereka tidak muncrat. Itu tidak mungkin, kan? Bagaimana bau tua bisa terluka? Atau dia muntah darah? Aku juga tidak percaya, namun, sepertinya itu mungkin. Saat beberapa dari mereka berbicara, mereka mendengar suara darah muncrat dari luar paviliun. Puh! Akhirnya, Lei Ming tidak bisa lagi menekan darah dan ki di tubuhnya. Dia merasakan sesuatu yang manis di tenggorokannya dan seteguk darah muncrat, berceceran di tanah. Tubuhnya sedikit gemetar dan dia terhuyung mundur beberapa langkah. Setelah memuntahkan darah, Lei Ming tahu bahwa dia telah kehilangan muka. Tanpa ragu-ragu, dia duduk bersila dan mulai menyembuhkan lukanya. Dia tidak lagi peduli pada Luo Ping. Bahkan jika dia ingin bertanya, akan sulit baginya untuk melakukannya sekarang. Luo Ping, yang telah memperhatikan situasi di seberang, akhirnya tersenyum. Sejumlah kecil darah mengalir dari sudut mulutnya, tapi dia tidak memuntahkannya seperti lawannya. Melihat pemandangan ini, bahkan orang bodoh pun akan tahu bahwa hasil pertempuran telah ditentukan. Luo Ping lebih unggul dalam pertempuran ini. Dia telah memenangkan pertempuran dan mendapatkan rasa hormat dan kekaguman dari semua orang. Mengabaikan pemikiran orang lain, Luo Ping segera duduk bersila dan mulai menyembuhkan lukanya. Dia mengedarkan sutra hati Bright Nether secara maksimal. Dark Nether Ki terus melakukan perjalanan bolak-balik di meridian dan organnya, memperbaiki meridian dan organ yang rusak. Pemimpin dengan bekas luka, orang yang mengeluarkan token Dark Abyss dan penghasut pertemuan di Villa Gunung Dark Abyss, tidak bisa lagi berdiri dengan mantap. Dia duduk di bangku batu dan bergumam pada dirinya sendiri sambil menatap kosong pada sosok Luo Ping yang sedang memulihkan diri. Kenapa seperti ini? 3 tahun lalu, dia jelas berada di puncak level prajurit bela diri tertinggi. Bagaimana dia bisa begitu kuat sekarang sehingga dia bisa melukai Martial King tahap akhir? Mungkinkah surga ingin aku tidak bisa membalas dendam? Tidak, aku tidak bisa menerima ini. Aku tidak bisa membiarkan kakak ketiga mati sia-sia. Aku tidak bisa membiarkan kakak kedua terluka sia-sia. Ekspresi pemimpin berwajah bekas luka itu tiba-tiba menjadi garang dan buas. Wajahnya galak saat dia menatap Luo Ping di depannya dan berpikir sendiri. Akhirnya amarah kebencian mengalahkan rasionalitasnya. Pemimpin berwajah bekas luka itu dengan cepat berdiri dan membuat keputusan yang akan dia sesali seumur hidupnya. Dia melompat dan menunjukkan keterampilan King Gong-nya. Pemimpin berwajah bekas luka itu langsung bergegas menuju Luo Ping yang sedang menyembuhkan lukanya. Tangan kanannya membentuk cakar dan hendak meraih kepala Luo Ping. Namun, dia tidak tahu bahwa pada saat dia pindah, orang lain juga ikut pindah. Itu adalah pemimpin sekte dari sekte Ling Jian, Ding Zhangshan. Selama Luo Ping bertarung, Ding Zhangshan awalnya berpikir bahwa dia telah melihat kekuatan lawannya. Belakangan, dia yakin dengan metode lawannya dan mendapat pemahaman baru tentangnya. Akhirnya, ketika Luo Ping mengalahkan Asteris, Ding Zhangshan tidak bisa lagi melihat lawannya. Rasa menyesal dan kecewa tiba-tiba muncul di hatinya. Ini karena pemikirannya sebelumnya sangat sederhana. Dia menyukai bakat dan kekuatan seni bela diri Luo Ping dan ingin mengikatnya ke dalam sekte. Inilah sebabnya dia begitu antusias dan bahkan memanggilnya sebagai paman dan keponakan. Sekarang, dia akhirnya mengerti bahwa ini adalah kesalahan besar. Berdasarkan kekuatan Luo Ping, tidak ada lagi kekuatan yang dapat membatasi dirinya. Selain itu, pihak lain tidak akan dibatasi oleh sektenya. Kekuatannya cukup untuk mendukungnya dalam mengejar langit yang lebih luas. Meskipun gagasan ini telah dibatalkan, Ding Zhangshan segera memikirkan cara lain. Penyesalan di wajahnya lenyap dan tergantikan dengan tekad, dan kerinduan akan masa depan. Ketika dia melihat Luo Ping sembuh di tempat, Ding Zhangshan, berdasarkan pengalaman bertahan hidup selama bertahun-tahun, sangat merasakan bahwa sesuatu akan terjadi. Dan orang yang menimbulkan masalah pastilah Sang Raja Jahat. Seketika, tatapannya tertuju pada tubuh bos yang memiliki bekas luka. Memperhatikan setiap gerakan lawannya, Ding Zhangshan siap bertindak kapan saja. Seperti yang diharapkan, setelah beberapa saat, bos dengan bekas luka tidak bisa lagi menahan diri dan menyerang.
Meskipun kecepatannya sangat cepat, wilayah dan kekuatannya jauh lebih rendah daripada Ding Sangshan. Sebelum dia bisa mendekati tubuh Luo Ping, dia dihadang dengan kuat oleh Ding Sangshan. Ding Sangshan mengangkat lengannya untuk memblokir, dan dengan sebuah gerakan, dia menangkis cakar bos yang berwajah bekas luka itu. Kemudian, dia sekali lagi memukul bahu bos yang memiliki bekas luka itu, menyebabkan dia mundur. Setelah itu, Ding Sangshan berdiri di depan Luo Ping, menghalangi bos berwajah bekas luka itu untuk menyerang lagi. Ding Tua, apa maksudnya ini? Menurutmu apa yang aku lakukan? Tentu saja itu karena aku tidak tahan kamu memanfaatkan orang lain. Huff, ini masalah antara aku dan dia. Bukan hak orang luar sepertimu untuk ikut campur. Ada begitu banyak sekte di villa, dan hanya kamu yang ikut campur dalam urusan orang lain. Apakah kamu mau menonjol? Bos berwajah bekas luka itu juga seseorang yang pandai menilai situasi. Dia tahu bahwa sebagai pemimpin aliansi, Blackwind tidak akan bergerak begitu saja. Adapun utusan penjaga dunia bawah, bukan hanya mereka tidak akan menghentikan Luo Ping, mereka bahkan akan mendukung serangan diam-diamnya. Adapun pemimpin sekte dari berbagai sekte, bagaimana mereka bisa bertindak atas kemauan mereka sendiri dan dengan santai menyerang ketika Blackwind tetap diam. Justru karena itulah dia tidak ragu-ragu untuk menyerang Luo Ping secara diam-diam. Dia tidak menyangka Ding Sangshan muncul entah dari mana dan menghentikannya. Tak berdaya, dia hanya bisa mengancamnya, berharap Ding Sangshan akan mundur. Haha, lelaki tua dan keponakan Luo ini cocok pada pandangan pertama. Kami memiliki cita-cita yang sama. Bagaimana kami bisa dianggap orang luar? Terlebih lagi, senior Bao yang Anda undang telah kalah dalam pertempuran. Jika tidak berani bertarung lagi, maka misi, token gelap, sudah bisa dicabut. Anda dan keponakan Luo tidak lagi ada hubungannya satu sama lain. Serangan diam-diammu saat ini adalah balas dendam yang tidak disengaja. Mengapa orang tua ini tidak bisa menghentikanmu? Bahkan jika saya menonjol, apa yang dapat Anda lakukan terhadap saya? Ding Sangshan sama sekali tidak peduli dengan bos yang berwajah bekas luka itu. Apalagi dia masih ingin pamer di depan Luo Ping, jadi dia berharap semuanya berjalan lancar. Baiklah, Pak Tua Ding, kamu punya nyali. Aku akan mengingat dendam ini. Tunggu saja, kamu dan bocah itu akan mati mengenaskan. Oh, mati dengan kematian yang mengerikan. Apakah kamu berbicara tentang aku? Saat mereka berdua berbicara, Luo Ping sudah selesai memulihkan diri. Mengandalkan kemampuan penyembuhan diri dari Sutra Hati Neter Cerah, yang menantang surga, meskipun dia belum pulih sepenuhnya, dia sudah baik-baik saja. 109. Ada apa? Apa kamu bisu? Anda tidak berani berbicara. Lalu enyahlah ke samping. Keponakan Luo benar, enyahlah ke samping. Ding Sangshan melihat Luo Ping baik-baik saja dan langsung setuju. Dia kemudian menatap Luo Ping dengan wajah penuh senyuman. Seperti yang kubilang, keponakan Luo adalah seorang jenius, seekor naga di antara manusia. Kamu bisa mengalahkan ahli Martial King di usia yang sangat muda. Masa depanmu tidak terbatas. Haha, Paman Ding, kamu menyanjungku. Luo Ping tidak pantas menerima pujian seperti itu. Ah, mengapa kamu tidak pantas mendapatkannya? Anda pantas mendapatkannya. Saya ingin tahu apakah keponakan Luo memiliki. Nak, aku mengaku kalah dalam pertempuran ini. Aku tidak menyangka negara Feng Yuan kita memiliki orang jenius sepertimu. Sebelum Ding Sangshan selesai, dia diinterupsi oleh Luo Ping yang telah selesai menyembuhkan. Luo Ping juga memuji Luo Ping dengan murah hati. Dia sama sekali tidak puas dengan hasil pertempuran itu. Senior Bao, kamu terlalu baik. Aku hanya menang karena keberuntungan. Aku tidak pantas disebut jenius. Apa yang beruntung? Wilayahmu jauh dari milikku. Kamu menang dengan mengandalkan kekuatanmu. Jika kamu terus rendah hati, kamu meremehkanku. Luo Ping tahu bahwa Luo Ping adalah orang yang jujur. Luo Ping tahu bahwa Luo Ping tidak menyukai orang yang pelin-pelan dan sok. Dia segera tersenyum. Kalau begitu aku akan menerima pujian senior. Hahaha. Setelah berbicara, keduanya tertawa pada saat bersamaan. Seolah-olah mereka bukanlah lawan yang pernah bertarung sebelumnya, melainkan sahabat yang menyesal tidak bertemu sebelumnya. Ayo, kamu menang. Pedang pembakar matahari ini milikmu. Meskipun aku tidak ingin berpisah dengannya, aku bersedia melakukannya selama kamu bisa memberikan manfaat bagi dunia seni bela diri dan melenyapkan kejahatan. Bao Tua, meskipun kamu tidak ingin melakukannya, apakah kamu punya wajah untuk menarik kembali kata-katamu di depan begitu banyak junior? Ah, hehehe. Utusan penjaga dunia bawah bercanda, membuat orang banyak tertawa. Kalau begitu aku akan mengambilnya darimu. Aku tidak akan menahannya. Setelah berbicara, Luo Ping mengambil pedang pembakar matahari dari tangan komandan. Setelah melihatnya dengan cermat, dia tersenyum dan meletakkannya di punggungnya. Baiklah, karena hasilnya sudah diputuskan, jika penerbitnya tidak berencana berperang, maka misi, token dunia bawah tanah gelap, akan otomatis hilang. Setelah Hei Feng selesai berbicara sesuai aturan, dia melirik ke arah bos berwajah bekas luka itu. Yang terakhir tidak punya pilihan selain menjawab dengan enggan. Melapor ke aliansi master, bawahan ini tidak bermaksud melanjutkan duel. Dia tahu bahwa ada perbedaan besar dalam kekuatan mereka, dan dia telah menggunakan kesempatannya untuk membantu. Tentu saja, dia tidak akan sebodoh itu dengan memukul batu dengan telur.
Namun, niat membunuh yang tersembunyi di matanya tidak hilang. Sebaliknya, dia malah membuat skema lain. Baiklah, kalau begitu, jangan tinggal di sini lebih lama lagi. Karena semua orang sudah ada di sini, ayo pergi ke Aula Aliansi. Kita bisa berkomunikasi satu sama lain. Ya, Ketua Aliansi. Oleh karena itu, berbagai pemimpin sekte mengikuti Hei Feng ke Aula Aliansi Villa Dunia Bawah Tanah dan duduk. Tentu saja, pemimpin sekte dari sekte kelas 1 adalah yang paling dekat dengan mereka, diikuti oleh sekte kelas 2. Untuk sekte kelas 3 seperti sekte Pedang Roh, mereka duduk dekat pintu. Bagaimanapun, kekuatan adalah segalanya. Mereka yang memiliki kekuatan secara alami akan dapat menempati kursi yang bagus. Mereka yang tidak memiliki kekuatan hanya bisa berdiri di samping. Luo Ping, ayo, duduk di sini. Luo Ping awalnya berjalan bersama Ding Shangshan. Saat dia hendak duduk di sebelahnya, dia mendengar suara Hei Feng dari kursi utama. Dia bahkan menggunakan jarinya untuk menunjuk ke kursi di sebelahnya, memberi isyarat agar Luo Ping duduk di sana. Kata-katanya dipenuhi dengan penolakan yang tidak perlu dipertanyakan lagi, sepenuhnya menunjukkan sikap dan martabat orang yang kuat. Terima kasih, senior. Setelah hening beberapa saat, Luo Ping tidak menolak di bawah tatapan tajam semua orang. Dia langsung mengucapkan terima kasih dan berjalan ke kursi di sebelah Hei Feng. Di sisi lain Hei Feng duduk Ming Luo. Di belakangnya duduk 10 utusan pelindung dunia bawah. Adapun kapten penjaga dan yang lainnya, mereka tersebar. Semua orang sangat jelas tentang akibat dari masalah ini. Misi token dunia bawah tanah kegelapan telah dibatalkan. Mulai sekarang, semua orang tidak akan menemukan masalah dengan Luo Ping. Setelah Hei Feng selesai berbicara, semua orang mengangguk. Meski dia tidak menyebutkannya, mereka tetap mengikuti aturan. Terlebih lagi, dengan kekuatan Luo Ping, bagaimana mereka berani mencari masalah dengannya? Memanfaatkan kesempatan ini, lelaki tua ini memiliki beberapa hal untuk diumumkan sebelumnya, sehingga saya tidak perlu mengumpulkan semua orang lagi. Pertama, lelaki tua ini bermaksud mundur dari posisi Villa Master dari Dark Netherworld Villa dan membiarkan murid ketigaku, Gao Ge, mengambil alih. Gao Ge yang dikenal sebagai pedang kilat tenggorokan, 100 kaki dalam satu langkah. Seseorang yang mengetahui situasi tersebut langsung bertanya dengan heran. Benar, itu dia, GR, masuklah dan kenali pemimpin sekte. Setelah Black Wind memastikannya, dia berteriak di pintu masuk Aula Aliansi. Kemudian, sosok tinggi dan tegap muncul di pintu masuk Aula dan masuk bersama Bu Fang. Kakek Gao Ge memberi salam kepada Grandmaster. Gao Ge berjalan di depan Hei Feng dan membungkuk hormat. Namun, ketika pandangannya tertuju pada Luo Ping, dia sedikit tertegun sejenak sebelum kembali normal. Grandmaster telah memberitahu semua pemimpin sekte tentang masalah pengunduran diri. Mulai sekarang, semua yang ada di villa akan diserahkan kepadamu. Kamu harus bekerja sama dengan semua pemimpin sekte untuk memberi manfaat bagi dunia seni bela diri. Ya, Grandmaster, kakek murid akan mengingatnya. Orang tua ini percaya bahwa semua pemimpin sekte yang hadir pasti akan mendukung villa dunia bawah gelap seperti biasa dan memperlakukan Gao Ge sama seperti kamu memperlakukan orang tua ini, kan? Kata-katanya mengandung pertanyaan, perintah, dan sedikit ancaman. Mendengar ini, semua pemimpin sekte menyatakan bahwa mereka pasti akan mendukung Gao Ge dengan sekuat tenaga. Setelah melambaikan tangannya dan membiarkan Gao Ge duduk, Hei Feng berbicara tentang masalah kedua, yang juga membuat semua orang lengah. Hal kedua adalah orang tua ini juga akan mundur dari posisi ketua aliansi. Bagaimanapun, saya telah menduduki posisi ini selama bertahun-tahun, jadi sudah waktunya bagi seseorang yang mampu untuk mengambil alih. Begitu kata-kata ini diucapkan, pemimpin sekte dari sekte kelas 1 tidak bisa lagi duduk diam. Mereka tidak bisa menyembunyikan senyuman di wajah mereka. Dengan mundurnya Hei Feng, orang-orang yang memiliki peluang terbesar untuk mengambil alih posisi Master Aliansi tidak lain adalah beberapa dari mereka. Setelah menunggu dengan getir selama bertahun-tahun, mereka akhirnya melihat cahaya fajar. Bagaimana mungkin mereka tidak bersemangat? Namun, kata-kata Hei Feng selanjutnya membuat mereka menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Posisi ketua aliansi harus dipilih bersama oleh semua sekte. Penerusnya tidak hanya harus cerdas dan berani, memiliki karakter yang mulia, memiliki hati yang sopan, dan memiliki ambisi untuk naik ke surga. Yang lebih penting, mereka harus memiliki keberanian yang tak tertandingi dan kekuatan yang luar biasa. Mereka harus mampu menekan semua pahlawan dan memimpin semua sekte untuk memberi manfaat bagi dunia seni bela diri. Mereka harus melenyapkan kejahatan dan menegakkan keadilan. Oleh karena itu, lelaki tua ini berharap semua orang akan memutuskan apakah mereka bersedia atau tidak memperjuangkan posisi Master Aliansi setelah mendengar masalah ketiga. Ini karena masalah ketiga pasti terkait dengan posisi Master Aliansi. Semua orang akan mempertimbangkannya dengan hati-hati. Fang Fang, keluar. Ya, senior. Saat semua orang dengan hati-hati memikirkan arti kata-kata Hei Feng, Hei Feng memanggil orang lain. Kemudian, orang lain masuk dari pintu masuk Aula Aliansi. Tubuhnya anggun, gerakannya ringan, dan temperamennya anggun. Dia segar dan bebas dari kata-kata vulgar. Wanita itu berusia sekitar 20 tahun. Wajah cantiknya tampak sedikit sedih dan suram. Meski begitu, itu tidak bisa menyembunyikan fitur wajah cantiknya.
Sepasang matanya yang indah seperti air musim gugur. Alisnya seperti gunung di kejauhan, hidungnya seperti batu giok, dan bibir merah cerinya halus dan indah. Mereka hampir bertatahkan sempurna di wajah wanita itu. Dipasangkan dengan rambut hitam berkilau dan rambut tebal sebahu, dia memberi orang perasaan seperti peri yang turun ke dunia fana. Hampir semua murid elit yang mengikuti pemimpin sekte dan berdiri di belakangnya membuka mata lebar-lebar dan menatap wanita itu. Mereka tidak mau meninggalkan pandangannya. Bahkan Luo Ping pun kaget dengan penampilan wanita itu. Bisa dibilang wanita ini adalah wanita tercantik yang pernah dilihatnya. Bahkan Chen Xiuxiu agak lebih rendah darinya. Namun, dalam sekejap, dia kembali normal. Matanya menjadi sejernih air, tanpa sedikitpun pikiran yang mengganggu. Seolah-olah dia sedang menghadapi anggota keluarga. Adegan ini benar-benar menarik perhatian Hei Feng dan istrinya. Keduanya saling memandang dan tersenyum, diam-diam mengangguk. Berjalan ke tengah aula, wanita itu membuka bibir merahnya dan menyapa Hei Feng dan istrinya. Junior Sue Fang Fang menyapa kedua senior. Terima kasih telah bersedia membantu Fang Fang. Fang Fang tidak tahu bagaimana membalasnya. Tidak perlu terlalu sopan. Karena lelaki tua ini dan kakekmu adalah sahabat karib, kamu juga dianggap juniorku. Karena keluargaku mengalami kecelakaan, lelaki tua ini memiliki tanggung jawab untuk membalaskan dendammu. Semua orang dibuat bingung dengan percakapan keduanya. Mereka tidak tahu apa yang terjadi dan mengapa hal itu berkaitan dengan balas dendam. Melihat kebingungan di wajah semua orang, Hei Feng segera memberi isyarat agar Sue Fang Fang duduk dan kemudian mulai menjelaskan. Saya yakin semua orang dibuat bingung dengan kemunculan Fang Fang, bahkan lebih bingung lagi dengan perkataan saya barusan. Sekarang biar saya jelaskan dengan baik, karena ini masalah ketiga, dan ini masalah hidup dan mati yang menyangkut kelangsungan hidup. Enam negara di utara. Apa? Apakah ini terkait dengan kelangsungan hidup enam negara? Masalah apa yang melibatkan seluruh enam negara utara? Huh, mari kita dengarkan pemimpin aliansi. Beberapa pemimpin sekte membisikkan beberapa patah kata, lalu mereka semua menatap Hei Feng, menunggu dia melanjutkan. Saya yakin semua orang telah mendengar tentang pemusnahan tiga sekte lainnya. Kejadian ini dimulai di Bangsa Biru-Biru, dari 10 negara barat. Hanya dalam setengah tahun, hampir 20 sekte dunia seni bela diri dimusnahkan, dan semuanya sebagian besar mayatnya terbakar hingga tak dapat dikenali lagi. Meskipun Istana Kekaisaran telah mengirimkan orang untuk menyelidikinya, hal itu pada akhirnya sia-sia. Mereka bahkan tidak menemukan jejak pelakunya. Namun, pemusnahan sekte tidak terjadi lagi, sehingga dibiarkan tidak tenang. Namun, segalanya tidak sesederhana itu. Dalam 2 tahun berikutnya, hal yang sama terjadi pada 5 negara di barat, 6 di selatan, dan 3 di timur. Untungnya, hal ini tidak terjadi di utara. Namun, sudah hampir 2 bulan sejak sekte manapun dibasmi di timur. Oleh karena itu, lelaki tua ini berspekulasi bahwa pelakunya mungkin datang ke 6 negara di utara dan sedang menunggu untuk mendapat kesempatan menyerang. Apa, datang ke utara, lalu bukankah kita semua akan berada dalam bahaya? Seorang pemimpin sekte dari sekte kelas 3 terkejut dan berteriak tanpa mempedulikan identitasnya. Setelah berteriak, dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres dan segera meminta maaf. Tidak apa-apa, orang tua ini bisa memahami perasaanmu. Lagi pula, pelakunya terlalu licik dan misterius. Dia membunuh orang tanpa meninggalkan jejak. Siapapun yang bertemu dengannya akan mati. 110. Pemimpin aliansi pembantai iblis juga merupakan pemimpin penerus aliansi Wulin. Dia tidak hanya harus memimpin semua orang untuk mencari iblis tersebut, tetapi ketika iblis itu muncul, dia harus memimpin dan menangkap iblis tersebut tanpa ragu-ragu. Oleh karena itu, perjalanan pemimpin aliansi masih panjang. Dia memiliki tanggung jawab yang berat dan harus dipilih dengan hati-hati. Sekarang, jika Anda ingin bersaing, silakan berdiri dulu. Setelah Hei Feng selesai berbicara, dia melirik ke arah para pemimpin sekte kelas 1, seolah menunggu mereka berbicara. Namun, segalanya tidak berjalan sesuai keinginannya. Setelah para pemimpin mendengar tentang si pembunuh dan mendengar bahwa pemimpin aliansi harus bertarung melawan iblis yang telah membunuh orang tanpa meninggalkan jejak, mereka segera menyerah. Karena si pembunuh bisa membunuh lusinan ahli Raja Bela Diri, dia setidaknya harus menjadi Raja Bela Diri Siantian. Namun, para pemimpin sekte kelas 1 paling banyak adalah Raja Bela Diri tahap akhir. Mereka bahkan tidak sekuat utusan penjaga dunia bawah. Sekarang, meminta mereka untuk memikul beban berat sebagai pemimpin aliansi seperti mendorong mereka ke dalam lubang api. Para pemimpin sekte ini telah bekerja keras selama beberapa dekade untuk mendapatkan status dan identitas mereka saat ini. Bagaimana mereka bisa rela mati secara tidak wajar tanpa mengetahui alasannya? Oleh karena itu, setelah Hei Feng selesai berbicara, tidak ada yang mengatakan apapun. Semua pemimpin sekte saling memandang, menunggu orang lain mengambil inisiatif untuk menjadi sukarelawan. Luo Ping duduk di samping dan meminum tehnya. Dia tidak peduli dengan situasi di aula. Bagaimanapun, pemimpin aliansi tidak ada hubungannya dengan dia. Dia berpartisipasi dalam pertemuan aliansi ini hanya karena sopan santun. Mengenai siapa pemimpin aliansi itu, dia tidak peduli. Namun, dia tetap khawatir dengan perbuatan jahat si pembunuh. Bagaimanapun, ini terkait dengan dunia seni bela diri dan bahkan keamanan negara. Huff,
Aku tidak percaya tidak ada seorang pun di dunia seni bela diri yang luas ini. Sedih sekali. Hei Feng sedikit marah. Nada suaranya dingin dan tanpa emosi. Semua orang tanpa sadar menundukkan kepala, terutama para pemimpin sekte kelas 1. Wajah mereka bergetar. Sekarang, kamu bahkan belum melihat bayangan si pembunuh dan kamu sudah sangat ketakutan. Jika si pembunuh benar-benar muncul, bagaimana kamu akan menghadapinya? Di benua Hongtian, seni bela diri dihormati dan kekuatan adalah yang terpenting. Lihat dirimu, di manakah semangat seni bela diri sekarang? Saya ingin tahu apakah Anda akan begitu takut hingga mengompol setelah mengetahui metode si pembunuh. Fang Fang, beritahu mereka apa yang kamu lihat. Orang tua ini ingin melihat apakah mereka benar-benar tak tertahankan. Mendengar ini, Sue Fang Fang merespon dan segera berjalan ke tengah aula aliansi. Setelah membungkuk kepada semua orang, dia mulai menjelaskan. Senior, junior ini adalah cucu dari master sekte dari sekte Elang Ilahi, sebuah sekte kelas 1 di Kerajaan Langit Biru. 3 tahun yang lalu, sekte kami mengalami kehancuran yang tragis dalam semalam. Tidak hanya itu, pelakunya bahkan terbakar habis. Seluruh sekte, ketika saya kembali, yang saya lihat hanyalah mayat dan tulang hangus. Saat Sue Fang Fang berbicara tentang hal ini, ekspresinya menjadi gelap dan suaranya dipenuhi dengan kesedihan. Namun, tidak ada satupun air mata yang jatuh dari wajahnya yang keras kepala. Ketika orang-orang di aula mendengar identitas wanita itu, mereka sedikit terkejut. Mereka tidak menyangka dia berasal dari wilayah barat. Apa yang dikatakan wanita itu setelah itu memberi mereka pemahaman awal tentang metode si pembunuh. Itu sungguh tidak manusiawi dan tidak dapat ditoleransi. Untung dan sialnya junior ini keras kepala dan tidak mau berlatih silat. Oleh karena itu, saya diam-diam melarikan diri. Saya tidak menyangka ketika saya kembali, saya akan terpisah dari keluarga saya. Jika saya harus memilih lagi, saya pasti akan menghadapinya bersama keluarga saya. Saat aku melihat mayat hangus yang tak terhitung jumlahnya, aku sangat ingin menemukan ayah, ibu, dan kakekku. Namun, ketika aku melihat lebih dekat, aku menemukan bahwa semua mayat itu tidak ada kepalanya. Terlebih lagi, semua daging dan kepalanya hilang. Darahnya telah hilang. Mereka tidak tampak seperti terbakar sama sekali. Terkesiap. Beberapa murid muda tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap. Mendengar pemandangan seperti itu saja sudah membuat bulu kuduk mereka berdiri. Sulit bagi mereka membayangkan bagaimana wanita di depan mereka menghadapi adegan seperti itu. Ketika Luo Ping mendengar ini, dia mengangkat alisnya. Tiba-tiba, dia memikirkan sesuatu dan ekspresinya berubah serius. Karena tidak punya pilihan, saya hanya bisa meminta bantuan untuk menguburkan lebih dari 1000 mayat. Butuh waktu 4 jam untuk menyelesaikannya. Air mataku sudah benar-benar kering. Saya hanya memiliki satu tujuan di hati saya, yaitu menemukan pembunuhnya dan membalaskan dendam kakek dan orang tua saya. Setelah itu, selama ada pembantaian, saya akan segera bergegas. Pertama, saya ingin memahami situasinya dan menemukan petunjuk. Kedua, saya ingin membujuk semua orang untuk bersatu dan melawan iblis bersama-sama untuk membalas dendam pada nyawa orang yang tidak bersalah. Itu telah hilang. Pada saat ini, tubuh Sue Fang Fang memancarkan aura yang ulet dan pantang menyerah. Dia benar-benar berbeda dari penampilannya yang lemah dan halus. Adegan seperti itu mendapat pujian dan kekaguman semua orang. Luo Ping juga sama, kekagumannya sebelumnya terhadap wanita ini telah berubah menjadi rasa hormat. Dalam 3 tahun terakhir, junior ini bertempur di wilayah barat, selatan, dan timur. Bisa dikatakan usahaku tidak sia-sia. Kini, negara-negara yang dirugikan telah membentuk aliansi dan bersumpah untuk membunuh iblis tersebut. Titik, konon negara-negara yang hidup damai juga bersatu untuk mencegah munculnya si pembunuh. Pada akhirnya, junior ini datang ke wilayah utara dan menemukan Master Blackwind, teman baikku. Aku mengatakan yang sebenarnya kepadanya, berharap wilayah utara akan bersatu dan tidak memberikan kesempatan kepada si pembunuh untuk mengambil keuntungan darinya. Setelah itu, Sue Fang Fang membungkuk dan mundur ke samping. Aula itu benar-benar sunyi. Semua orang mencerna apa yang mereka dengar. Setelah beberapa lama, suara angin hitam terdengar lagi di aula. Sekarang semua orang sudah lebih memahami si pembunuh, saya tidak tahu apakah ada yang ingin Anda katakan. Jangan ragu untuk mengatakan apapun yang Anda inginkan. Saya pikir kekuatan si pembunuh harus berada pada level primordial Martial King, dan dia harus menjadi salah satu yang terbaik. Di antara sekte kelas 1, satu-satunya sekte wanita, Master Bixin dari sekte Azure Heaven, adalah orang pertama yang mengungkapkan pendapatnya tentang kekuatan si pembunuh. Benar, saya juga setuju dengan pendapat Master Bixin. Untuk bisa membunuh begitu banyak ahli Martial King tanpa meninggalkan jejak, dia pasti seorang primordial Martial King yang sudah terkenal sejak lama. Namun, benua Hongtian adalah begitu besar sehingga memang sulit menemukannya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apakah kita benar-benar harus menunggu si pembunuh mendatangi kita? Saat itu, saya pikir kita akan mendapat masalah besar. Menurutku, pemimpinnya benar, kita harus tetap membentuk aliansi pembantai iblis. Namun, selain pemimpin saat ini, tidak ada yang bisa menjadi pemimpin aliansi. Ya, hanya kekuatan dan prestise pemimpin yang dapat memimpin kita melawan iblis.
Dalam sekejap mata, setelah diskusi diam-diam, mereka mendorong Blackwing ke posisi pemimpin aliansi pembantai iblis tanpa ragu-ragu. Baru sekarang aku menyadari betapa pentingnya aku di matamu. Namun, aku sudah mengambil keputusan, dan aku tidak akan mengubahnya. Karena Anda tidak bersedia duduk di singgasana pemimpin, izinkan saya merekomendasikan orang yang cocok. Bagaimana menurut Anda? Kali ini, Blackwing tidak menunjukkan kemarahan atas kata-kata mengelak mereka. Sebaliknya, ada senyum tipis di wajahnya. Jika seseorang tidak mengamatinya dengan cermat, dia tidak akan menyadarinya sama sekali. Tentu saja kami tidak keberatan. Penilaian pemimpin tidak akan salah. Orang yang Anda pilih pasti akan menjadi ahli terkenal dengan prestise dan kekuatan, serta kebijaksanaan dan keberanian. Tentu saja, untuk bisa direkomendasikan oleh pemimpin, senior ini haruslah seorang ahli raja bela diri yang terkenal. Bagaimana kita bisa menolak? Semua pemimpin sekte tersenyum. Mereka mengira Blackwing akan sangat merekomendasikan seorang ahli senior untuk memimpin mereka. Namun, kata-kata dan tindakan Blackwing tanpa ampun menghancurkan senyuman mereka. Baiklah, kalau begitu, orang tua ini tidak akan sopan. Memalingkan kepalanya, Blackwing menatap Luo Ping sambil tersenyum. Tiba-tiba dia merasakan firasat buruk, seolah-olah sesuatu akan terjadi. Benar saja, kata-kata Blackwing selanjutnya hampir membuatnya memuntahkan teh di mulutnya. Aku ingin tahu apakah teman kecilku Luo Ping tertarik dengan posisi pemimpin. Setelah dengan paksa menelan teh di mulutnya, Luo Ping sangat menyadari bahwa ada beberapa tatapan tajam yang menatapnya dengan tegas di aula. Dia bahkan tidak perlu berpikir untuk mengetahui bahwa mereka adalah pemimpin sekte dari beberapa sekte kelas 1. Luo Ping tersenyum tipis. Melihat mata Hei Feng yang penuh harap, Luo Ping langsung menolak. Membalas senior, Luo Ping masih muda. Dia tidak tertarik dengan posisi pemimpin. Saya harap senior tidak membuat lelucon seperti itu. Namun, mengenai masalah pemusnahan iblis, Luo Ping pasti tidak akan menghindarinya. Dia pasti akan menyumbangkan kekuatannya. Benar, pemimpin. Pahlawan muda Luo masih muda. Bahkan jika dia duduk di kursi pemimpin, akan sulit meyakinkan yang lain. Pemimpin, masalah ini sangat penting. Anda harus berpikir 3 kali sebelum bertindak, bukan? Sudah ada orang yang buru-buru menolak. Setelah mendengar ini, ekspresi angin hitam langsung berubah. Dia langsung bertanya kepada mereka. Karena kalian semua merasa Luo Ping tidak cocok, kenapa kalian tidak merekomendasikan seseorang? Atau, Anda juga bisa berdiri dan memikul tanggung jawab berat ini. Kebetulan semua orang berkumpul di sini. Menurut orang tua ini, tidak perlu ada rapat pemilihan. Ayo pilih penerus pemimpin di sini. Kalian semua bisa merekomendasikan diri sekarang. Setelah dia selesai berbicara, dia mengulurkan tangannya dan sekali lagi memberi isyarat kepada semua orang untuk mendiskusikan kandidat. Namun, seperti sebelumnya, tidak ada yang berbicara. Kali ini, istri pemimpin, Ming Luo, akhirnya membuka mulutnya. Menurutku, karena kalian semua tidak merekomendasikan dirimu sendiri, maka kalian semua sudah menyerah untuk memperjuangkan posisi pemimpin, kan? Meskipun para pemimpin sekte tidak mau, pada saat ini, mereka hanya bisa menyerahkan tahta pemimpinnya. Mereka hanya bisa menyalahkan si pembunuh karena tidak muncul pada waktu yang tepat. Atau, bisa dikatakan, turun tahta sang pemimpin bukan pada saat yang tepat. Dengan kekuatan dan status saya benar-benar tidak bisa bersaing untuk mendapatkan posisi pemimpin. Mohon maafkan saya, pemimpin dan nyonya. Saya juga tahu bahwa saya tidak kompeten. Saya telah memutuskan untuk menyerah. Meskipun bawahan tega membunuh iblis, saya tidak memiliki kemampuan untuk memimpin. Saya benar-benar tidak berani mengambil posisi pemimpin. Namun, bawahan akan melakukan yang terbaik untuk melenyapkan setan. Karena pemimpin telah merekomendasikan Luo Ping dan kalian semua tidak yakin, bagaimana dengan ini? Sekarang, kalian dan Luo Ping akan menghadapi persaingan yang tidak sehat. Bagaimana menurut kalian semua? Ming Luo melihat bahwa para pemimpin sekte dari sekte kelas 1 telah menyerah, jadi dia mengajukan saran. Dia berharap bisa meyakinkan mereka melalui kompetisi. Persaingan tidak sehat, apa maksudnya nyonya?